Baik, selamat sore semuanya. Shalom. Selamat sore. Selamat Ya, sore. puji Tuhan. Selamat sore, Kapten. Ya, maaf baru gabung. Maaf baru gabung. Wih, Pandoyo kemana itu? Ada di mobil. Iya, dari mana mau kemana? Tadi dari Jakarta, delay 2 jam, Kapten, baru. Landing. Pandoyo tadi Jakarta ya? Waduh, kenapa nggak ketemu sama saya? Takut, takut ketemu Pak Yesa, takut. Cuma transit aja sebentar tadi. Oh iya, wes. Oke, selamat sore semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi berjumpa. Seperti biasanya, pelatihan pertanian organik. Hari ini tanggal 28 November 2022. Tentunya ini adalah akhir daripada bulan November pada hari ini. Satu bulan lagi kita akan masuk kepada tahun baru. Tetapi saya yakin percaya semua yang hadir 31 orang di tempat ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar dalam pelatihan organik ini bersama-sama dengan Yayasan Pelita Indonesia Timur. Dalam hal ini yang dikomandai oleh Bapak Handoyo. Shalom Pak Handoyo. Shalom, selamat sore semua. Puji Tuhan. Selamat mengikuti pelatihan sore ini. Terima kasih Pak Yerta. Baik Pak Handoyo, hati-hati di jalan. Ya, sampai rumah dengan selamat. Nah, terima kemudian kasih. Juga biasa seperti biasanya, kita perlu juga dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Tentunya tidak asing lagi buat kita, hambanya yang luar biasa selalu mengupas tentang hal apapun. Dan hambanya ini kalau untuk mengupas tentang pangan, waduh kayaknya nggak ada duanya deh kayaknya. Ya, kita panggil Bapak Pendeta Daniel Alexander. Dengan begitu sore, ya. Ya, sore-sore. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaannya. Lagi sekali. Ini Mirna nggak ada ya? Mirna ada, gak ada, ya? Ada. Kenapa sih? Kok nggak nyanyi? Kan belum sih. Kok nggak nyanyi kenapa? Saklarnya belum sih. Kenapa? Saklarnya belum dibuka. Kenalan dulu, Pi. Nanti nyanyinya habis papi dikenalkan. Oh, ini kan? Belum. Katanya belum firman, udah mau berarti Pak Jeftas tadi salah ngomong ini. Ya udah lanjut. Tadi Pi maksud saya gini, tidak asik lagi yang biasanya hambanya mengupas. Oh, Tuhan, gitu. Bikin kaget saja Pak Jeftas ini. Oke, baik. Kemudian juga dengan kedua pakar kita, Bapak Insinyur Wisnu Dewayana dan Pak mana nih Pak Kacung Haryono. Dokter Insinyur Kacung Haryono. Shalom Pak Wisnu. Shalom semua, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara, saudari. Puji Tuhan ya. Sehat ya Pak ya? Sehat walaupun cuaca. Iya, di sini juga di Jakarta nih di daerah Sunter lagi hujan angin ini. Iya, oke baik. Kemudian juga seperti biasanya juga, saya katakan seperti biasanya berarti selalu kita diiringi oleh pujian penyembahan dengan suaranya yang khas bersama dengan gitarnya. Oh, saya bilang langsung diambil gitarnya gitu ya. Bersama dengan gitarnya gitu. Saya ngomong langsung diambil gitarnya gitu. Yaitu Mirna Mandalahi. Mirna Wati Mandalahi. Saya sebut lengkap nih. Iya Pak Yesa, sore. Sore ya, puji Tuhan. Baik, saya sapa dulu satu-satu nih. Vivo V2025, Pak Agustinus Podiaro. Pak Agus Catur, Pak Agus Sukamto, oh banyak nih Pak Agus hari ini ya. Ya. Kemudian Pak Awan Sastrawijaya, Pak Markus, Pak Meli Yusu, ya Pak Supri. Kemudian Pak Loas, Pak Ruben, Pak Rudi, Ibu Tuti, Pak Nata Immanuel, kemudian ini Pak Rudi Chandra, Pak Nathan, ya Pak Arlon, Pak Hendrik, Pak Hartono, Pak Hadi Dadang, Pak Joshua, Pak Matius Daci. Ya, puji Tuhan semuanya. Saya Pak Yeremia baru masuk juga Pak Yeremia ya. Puji Tuhan semuanya
dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelatihan kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu pujian penyembahan. Oh maaf, saya salah lagi. Ini saya biasa salah nih. Maaf ya. Saya perkenalkan dulu nih pembicara kita. Saya minta maaf ini narasumber kita, Bapak Markus Susanto, Sarjana Ekonomi MH, Master Hukum dan ICC. Hari ini kita akan dipaparkan melalui Pak Markus Susanto ini dengan tema yaitu memulai budidaya maggot. Nah, budidaya maggot ini Bapak sudah ngerti ya. Olah sampah jadi berkat. Shalom Pak Markus. Shalom Bapak, selamat sore. Salam puji kenal untuk semua, puji Tuhan. Terima puji kasih Tuhan buat kesempatannya, Pak. Puji Tuhan. Gimana Pak, sehat Pak? Puji Tuhan Pak, sehat Pak. Bapak Pak sekarang gimana Pak? Saya di Bogor Pak sekarang Pak. Oh Bogor ya, Bogor hujan pasti? Enggak. Lagi hujan nih Pak, baru aja petir-petir nih. Aduh, emang Bogor tuh dijuluki kota hujan, kota angkot. Kota hujan gitu ya. Tapi kita bersyukur, Pak Budi Heru luar biasa. Biasanya kalau hujan di Jakarta itu ya satu jam aja sudah banjir, tapi sampai saat ini nggak banjir gitu ya. Kalau bisa tidak banjir selama-lamanya kami di Jakarta ini. Amin, amin. Kiriman dari Bogor, Pak. Baik, puji Tuhan. Ya, kita akan segera masuk dengan pujian penyembahan. Nanti setelah kita pujian penyembahan, nanti saya minta dengan kasih Kristus, yaitu nanti Bapak, ini siapa nih? Karena kemarin Pak Agus Catur sudah ya. Sekarang saya minta Pak Agus Agustinus Podiaro ya, untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Namun sebelum kita dalam pujian penyembahan dulu kepada Tuhan. Silakan Mirna. Terima kasih Pak Yesa. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sore hari ini senantiasa kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Dia baik, sangat baik, teramat baik bagi kita semuanya. Amin. Sore hari ini seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, masuk dalam sesi pelatihan kita sore hari ini, kembali saya mengajak kita semuanya, kita satukan hati terlebih dahulu, satu suara, kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu lalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata
Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasihmu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu lalu menyenangkanmu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasihmu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu lalu menyenangkanmu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasihmu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu lalu menyenangkanmu. Ku rindu lalu menyenangkanmu. Terima kasih Pak Yesa. Ya, pujian ini terus mengarahkan hati kita untuk selalu menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, terima kasih Mirna membawa kita untuk kita tetap apapun yang terjadi bahwa kita selalu berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Silakan Pak Agustinus Podiaro, silakan. Baik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan hingga pada saat ini kami boleh ada bersama-sama Tuhan Zoom pada hari ini untuk kami bisa Tuhan mendapatkan informasi tentang bagaimana kami bisa membuat magot. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada narasumber kami Tuhan. Dan biarlah apapun yang disampaikan pada sore hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu boleh termutrai dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap salah, dosa, dan kelemahan kami. Dan biarlah kami boleh terus ada di dalam Tuhan dan melakukan setiap apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pertemuan kami mulai dari awal, pertengahan sampai selesai kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agustinus buat doakan kita semuanya. Tuhan berkati. Baik, kita akan masuk lebih dahulu kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Daniel Alexander. Bagaimana, Pi? Siap? Halo? Halo, Papi? Halo? Apa terkendala dengan sinyal? Atau bagaimana? Mungkin Mirna bisa bantu untuk coba telepon sama Papi Den. Kenapa ya? Tidak respon gitu. Enggak, ini beliau tetap masih ada tetap di Pak Yesa. Iya, tapi tidak merespon panggilan saya. Mungkin nyanyi satu pujian lagi sambil nunggu, mungkin lagi persiapan. Udah Pak Doyok, udah baru masuk. Sudah, Pak. Udah, terima kasih. Wah, sinyalnya sempat hilang ini.
Okay. Baik. Ya. Shalom semua, selamat sore yang di bagian barat, selamat malam yang di timur dan di tengah. Puji Tuhan, sudah hampir habis tahun ini, saudara. Terima kasih kepada Pak Markus Susanto yang akan mengajar kita hari ini. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan Indonesia Timur menjadi berkat. Baik. Hari ini kita akan belajar memulai budidaya maggot. Nah, bagi yang baru pertama kali dengar kata maggot, itu pasti asing. Jangan tanya, itu makanan apa ya? Bukan, bukan makanan. Pertama kali saya juga dengar maggot, kira-kira 4 tahun yang lalu, ketika salah seorang anak saya dari Bogor datang ke Nabire untuk membantu ya bagaimana pertanian peternakan yang Tuhan percayakan buat pelayanan kami di Nabire. Maggot, kok di telinga saya asing sekali kata maggot itu. Lalu dia jelaskan, dia tunjukkan. Saya pun masih belum ngerti. Sampai dia kumpulkan barang-barang sampah yang kotor, maaf, menjijikkan itu. Saya tanya, kamu mau buat apa ini? Terus datang lalat-lalat hijau. Widih, oh, koknya ngeri sekali. Muncullah yang namanya maggot. Maaf ya, saudara. Betul-betul mungkin para wanita gak akan tahan melihat maggot itu. Nah, bahasa Indonesianya apa ya maggot itu? Ada Indonesianya enggak ya? Kalau saya boleh tahu. Maggot itu belatung, Papi Den. Oh, belatung. Oh, iya. Namanya belatung. Makasih, maaf. Ya, memang jenisnya belatung begitu. Ya deh, tapi beda ya. Oke, lanjut. Ternyata Papa di surga itu lalat BSF. Oh, Pak Chandra, ini anak saya dari Nabire, lalat BSF. Nah, BSF-nya itu apa, Chandra? Oke ya, kita lanjut. Nah, kalau kita melihat pekerjaan yang Roh Kudus buat lewat rencana kekal Tuhan dalam hidup kita, maka saya punya istilah begini. Sekotor apa, semenjijikan apa sebuah kehidupan. Saya ulangi, sekotor apa, sejijik apa sebuah kehidupan yang dialami oleh seseorang. Kalau orang itu mau kembali kepada Tuhan, ya saya ulangi, kalau orang itu mau kembali kepada Tuhan, saudara percaya tidak, hidup yang menjijikkan, hidup yang begitu kotor dan najis, di tangan pencipta yang luar biasa, itu bisa berubah jadi barang yang berarti, bahkan luar biasa. Saudara, ada dua ayat dalam Alkitab yang akan membuat kita mengerti. Yang pertama, 2 Korintus 5 ayat 17. Begini bunyinya. Barang siapa hidup dan tinggal di dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu terbit. Wah, itu luar biasa. Ayat yang kedua, Roma 8 ayat 28. Maka kita tahu sekarang bahwa Tuhan selalu ikut bekerja di dalam segala sesuatu yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang percaya dan yang mengasihi Dia. Nah, itu janji Tuhan yang luar biasa. Nah, dari dua ayat ini, maka kita menemukan fakta sampah yang menjijikkan. Bahkan lalat-lalat yang ditarik ya untuk masuk ke tempat membuat budidaya maggot, itu lalatnya gede-gede, melihat aja geli. Nah, ketika lalat-lalat itu masuk ya hinggap di kotoran yang menjijikkan itu, maka dia bertelur.
muncullah larva, itulah belatung. Ya, ternyata maggot ini menjadi barang andalan yang sangat murah dan sangat mudah dibudidayakan, tetapi akan menghasilkan ternak dan macam-macam yang hebat sekali. Terima kasih Tuhan. Nah, inilah hidup. Maka itu saudara, kalau ada di antara kita bertemu dengan seseorang, serusak apa hidup orang itu, sekacau apa, sehancur apa hidup seseorang itu, yakinkan dengan dua ayat tadi. Kalau dia mau hidup di dalam Kristus, bukan pindah agama ya, jangan bicara agama, beda. Jangan. Tapi mau hidup di dalam Kristus dari background, latar belakang apa saja, dia adalah ciptaan baru. Dan hidupnya bisa berubah. Siapa yang pernah ngikuti berita viral dari Hong Kong? Ya, ada seorang, saya lupa siapa namanya, umurnya belum terlalu tua, 40-an, menjelang 50-an. Sekarang dia jadi penginjil yang hebat. Nah, orang ini di Hong Kong sangat terkenal. Bukan terkenal bagusnya, tapi terkenal merusak banyak kehidupan. Dia memiliki kurang lebih 400 rumah bordil, cadat, rumah prostitusi. Di 400-an rumah yang dia miliki itu, maaf, dia dalam tanda kutip ya, menyimpan wanita-wanita yang memang enggak hidupnya hancur. Saudara, pokoknya dalam kejahatan seperti itu, orang ini terkenal di Hong Kong. Saya lupa siapa namanya, kalau ada yang ingat bisa tunjukkan nanti di Zoom. Akhirnya dia masuk penjara karena kriminal. Dia juga menjadi bos judi, ya kasino, tapi yang betul-betul merusak kehidupan. Akhirnya dia masuk penjara karena kejahatannya dihukum. Nah, di penjara itu dia jumpa sang pencipta. Dan hidupnya berubah ketika dia menyerahkan diri untuk diubah. Sekarang Tuhan pakai dia jadi berkat. Nah, kalau kita melihat kisah hidup orang ini, maggot masih lebih baik karena dia berguna. Tapi orang sudah rusak kayak saudara kita ini. Berguna apanya? Tapi di tangan Tuhan Yesus, hidup yang mau diserahkan kepada dia, sekarang orang ini jadi berkat. Dia memberitakan kebenaran itu. Dan hebatnya lagi, dia dipakai oleh Tuhan untuk menelanjangi perbuatan si jahat yang banyak merusak kehidupan itu. Saudara, inilah fakta yang terjadi. Maka itu, siapapun kita, serusak apapun kita, kalau kita mau hidup di dalam Kristus, kita ini ciptaan baru. Direformat, diciptakan ulang, dikembalikan ke posisi yang semula, seperti waktu kita dijadikan. Saudara masih ingat kejadian 1:26? Bagaimana ketika Papa di surga menjadikan manusia? Mulia. Begini firman-Nya. Manusia itu dijadikan serupa dan segambar dengan yang menjadikan. Saya ulangi, kejadian 1:26. Manusia itu dijadikan serupa dan segambar dengan penciptanya. Wah, itu kan mulia sekali. Tapi setan datang merusak hidup kita manusia sehingga terjatuh di dalam dosa. Tapi terpujilah Tuhan dengan kasihnya yang ajaib itu. Dia menyelamatkan kita yang rusak, yang kotor, yang najis, yang hancur ini. Karena kuasa penebusan dari Tuhan Yesus. Nah, hidup yang diserahkan kembali kepada Tuhan, pasti hidup itu akan berguna.
bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi berguna untuk banyak orang yang ada di sekitar kita. Nah, inilah prinsip magot. Belatung yang menjijikan, yang dihasilkan dari lalat BSF tadi, gede-gede lalatnya, mendengar mereka terbang aja, wing-wing saja geli, ya rasanya menakutkan. Tapi dia mereka menghasilkan satu hal yang luar biasa. Nah, mari kita tanyakan dalam hidup kita. Setelah kita semuanya jumpa Tuhan, dan hidup ini diperbarui dari yang kotor, dari yang rusak, apa yang kita buat untuk berdampak buat orang yang lain? Kita harus tanya itu. Nah, untuk itu saudara, hari ini kita akan melihat fakta ini. Saya beri contoh satu lagi. Masih ingat kisah Yohanes pasal 4? Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita, orang Samaria, di pinggir sumur Yakub, Yohanes 4. Itu kisahnya luar biasa. Nah, mungkin kalau dikatakan magot itu begitu menjijikan, ternyata wanita ini, maaf, begini dia ngomong, waktu dia jumpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bicara tentang air yang jadi kebutuhan pokok semua manusia. Kalau begitu guru, berikan aku air itu, supaya aku enggak bolak-balik dari rumah ke sumur ini jauh lagi untuk nimba air. Tuhan Yesus mau memberi, tapi ada syaratnya. Baik perempuan, Tuhan Yesus berkata karena enggak disebut siapa namanya. Air itu bisa kamu dapatkan, tapi tolong panggilkan suamimu. Yaitu Yohanes 4. Nanti saudara baca mulai ayat 1. Dengan tersipu-sipu, perempuan ini berkata, guru, saya enggak punya suami. Begitu dia menjawab itu, Tuhan Yesus langsung berkata, betul katamu perempuan, kamu enggak pernah punya suami. Yang belum pernah baca, nanti baca ya. Kamu enggak pernah punya suami. Tapi 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu, dan sekarang laki-laki yang keenam ada di rumahmu, dan itu juga bukan suamimu. Maafkan saya. Kalau ada seorang perempuan punya koleksi laki-laki, maaf ya, apa profesinya? Kita tahu sendiri. Saudara, kaget perempuan ini. Lalu detik itu juga dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Maka terjadilah Roma 8:28 dan 2 Korintus 5:17. Hidupnya berubah. Wih, dahsyat saudara. Tertulis dalam firman Tuhan, dalam kitab suci kita. Penginjil pertama di dunia itu ternyata wanita Samaria ini. Di Yohanes 4 ayat 39. Ditulis begini. Maka kembalilah perempuan ini ke kotanya. Dan sampai di kotanya, dia bersaksi. Ini loh bedanya. Bukan berkhotbah, tapi bersaksi. Loh apa bedanya berkhotbah dan bersaksi? Firman menulis saudara dan saya itu harus bersaksi tentang Yesus. Ingat kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa nanti apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Bukan dipanggil jadi pengkhotbah. Saudara cari di Alkitab. Sampai robek Alkitab saudara. Enggak akan ketemu sepotong ayat pun yang memberitahu kita kamu jadi pengkhotbahku. Tidak. Menjadi saksiku. Nah menjadi saksi itu enggak perlu belajar. Karena hanya menceritakan ulang yang dialami, yang didengar, dan yang dilihat. Maka itu waktu persidangan Verdi Sambo, ingat salah satu saksi dari PRT-nya namanya Susi. Waduh, jadi guyonan juga di pengadilan itu. Karena dia saksi dusta.
ngomongnya bolak-balik. Nah, Yohanes 4:39, maka banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya Tuhan Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi tentang Yesus. Ini penginjil pertama di dunia. Ternyata seorang perempuan. Maaf, saya tanya. Waktu dia berangkat dari rumahnya menuju sumur Yakub untuk ambil air. Maaf ya, kan dia masih pelacur. Waktu dia balik setelah dapat air itu, di mata tetangga-tetangganya, pasti tetangga-tetangga melihat, ya memang masih pelacur. Tapi dari dalam hidupnya, setelah jumpa sang juru selamat, hidupnya berubah. Nah, itu yang orang-orang lain belum mengetahui. Nah, ini yang saya heran. Kalau bukan karena kuasa Tuhan yang merubah hidup yang rusak untuk jadi berkat, maka orang enggak akan mau percaya. Mulut pelacur, maaf. Tapi karena kuasa Tuhan yang merubah hidupnya, sehingga perkataan dia itu didengar. Nah, kalau saya pakai istilah ini, ayo, mana lebih kelihatan baik, maggot atau perempuan yang profesinya jelek ini? Maaf, saya cuma membandingkan. Maka itu maggot itu Tuhan ciptakan untuk jadi berkat. Jadi saudara, ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian, ada banyak hal-hal yang bisa menghancurkan hidup. Tapi hari ini percayalah, kembali kepada penciptanya, direformasi, direstart. Ya, maka hidup ini akan jadi luar biasa. Itulah Papa kita di surga dalam semua cara yang dia kerjakan. Ternyata kita ini bisa jadi berkat walaupun latar belakang kita hancur, kotor, najis, dan rusak. Asal kita mau kembali, masuk kembali ke dalam hidup Tuhan Yesus. Hebat ya. Terima kasih Pak Markus yang akan mengajar kita untuk berbudidaya maggot hari ini dan berguna buat banyak kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih PIT yang memberi saya kesempatan untuk boleh berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kembali kepada host kita yang hebat, Pak Yefta. Pak Yefta. Kemana Pak Yefta? Hilang. Mirna, bisa overhandle Mirna. Bagaimana Pak? Pak Yeftanya keluar, nggak tahu kemana. Dibawa angin. Pak Yeftanya belum di-unmute Pak. Belum di-unmute Pak Yeftanya ada, tapi belum di-unmute suaranya. Oh. Hai. Pak Wisnu mungkin? Halo, ya dari tadi saya begini. Oke, baik. Oke, ini Papi luar biasa ya. Hari ini kita dapat belajar yang dari sisi firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang boleh dikatakan tidak berharga, boleh dikatakan juga jorok atau mungkin jijik, tapi kalau ada di tangan Tuhan, maka sesuatu yang jorok atau jijik itu akan menjadi berkat. Ya. Amin. Roma 8 28 ya. Dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Memang maggot ini asalnya dari sesuatu yang jijik gitu, lalat yang jijik itu, tapi justru membawa berkat. Karena apa? Karena maggot sekarang itu menjadi sebagai pakan. Ya, belakangan ini banyak peternak, baik peternak unggas, ikan, mulai merasakan mahalnya harga pakan buatan pabrik ya. Benar-benar semakin tahun itu semakin hari naik
harganya gitu. Nah, salah satu solusi untuk menghemat biaya pakan adalah mencampur pakan dengan maggot. Nah, bagaimana caranya supaya bisa memulai dengan budidaya maggot ini? Hari ini Pak Markus akan menjelaskan secara detail dan tuntas pada pelatihan kita pada sore hari ini. Saya rasa Bapak Ibu sudah menyiapkan waktu, sudah menyiapkan pikiran juga, hati juga tentunya, untuk kita mau belajar bersama-sama pada sore bersama-sama dengan Bapak Markus Susanto. Baik, selamat sore, shalom Pak Markus. Selamat sore, shalom Pak Yepta. Puji Tuhan ya Pak Markus, kita sudah menunggu nih Pak Markus. Benar juga ya, bahwa harga pakan ini semakin lama semakin naik, sehingga bagaimana caranya untuk boleh dikatakan putar otak ini supaya menghemat biaya untuk para peternak unggas, baik ikan di perikanan juga, itu untuk bagaimana memutar otak supaya menghemat dengan biaya pakan yang ada. Dan tentunya pada sore hari ini Pak Markus akan memberitahukan cara budidaya maggot yang sebenarnya bagaimana. Silakan Pak Markus, 40 menit dari sekarang saya berikan waktunya. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Pak Yeta sekali lagi. Pak Handoyo yang sudah memberi kesempatan bisa ada di tempat ini, saya senang sekali. Dan selamat sore Bapak-Bapak, Ibu yang hadir pada sore hari ini, Bapak Pendeta Daniel Alexander, senang sekali Pak. Saya baru cuma dengar-dengar namanya, karena jemaat kami di Bogor itu juga familiar, ya sering manggil Papi Den yang mana orangnya gitu. Tapi puji Tuhan hari ini. Oh, terima kasih Pak Markus, terima kasih. Banyak sekali anak rohaninya Papi Den di Bogor Pak. Jadi saya juga dikirimi salam, dan ternyata melalui Belatung ini saya bisa ketemu dengan Pak Piden dan bapak-bapak semua yang luar biasa sore hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Tadi pagi juga saya baru selesai bimbingan teknis, ya, membantu Partai Gerindra. Mohon maaf bukan promosi, tapi karena mereka yang mengundang, ya saya siapapun yang ngundang kalau bicara maggot saya antusias nih bapak-bapak, bapak-ibu sekalian. Jadi saya langsung saja mohon izin sebelum saya tampilkan slide-nya, saya ingin kita saksikan dulu video berikut ini. Suaranya nggak ada ya suaranya. Nah, Pak Markus suaranya tidak ada, Pak. Baik, saya langsung tampilkan slide ini. Bapak-bapak, Ibu semua sudah bisa monitor slide-nya? Sudah, Pak. Bisa, Pak, bisa. Baik, mungkin, terima kasih. Mungkin dikasih perbesar, Pak, di zoom lagi. Supaya... Oke, siap. Oke, makasih Pak. Baik, Bapak-Ibu sekalian, jadi saya akan mulai dari sini perjalanan kita sore hari ini, mudah-mudahan cukup waktunya. Kita mau mendiskusikan tentang maggot. Saya akan bawa dulu alam pikiran kita ke sisi makronya. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kami memulai budidaya maggot itu tahun 2012, ya, diawali dengan riset. 2012-2013 itu kami masih skala riset, kemudian
di 2014 kami sudah sangat meyakini bahwa maggot adalah makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa bisa kita manfaatkan untuk mengolah sampah organik yang begitu besar potensinya di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara tropis, jadi barang-barang atau bahan-bahan organik itu cepat sekali membusuk. Dan kalau kita pelajari, hampir rata-rata negara yang ada di kawasan tropis itu dalam tanda kutip jauh lebih tertinggal dibanding negara-negara di Eropa atau di Amerika sana. Nah, kenapa problemnya adalah karena tadi sampah organik cepat busuk, ya kemudian kita mudah diserang oleh penyakit-penyakit yang disebut tropical disease. Nah, setelah kami pelajari, ternyata ada makhluk yang luar biasa yang Tuhan ciptakan untuk menolong manusia mengolah sampah organik dan bahan-bahan material organik lain, yang ini diriset oleh negara-negara di Eropa dan Amerika sejak tahun 2000-an. Ya. Waktu 2012 kami memulai budidaya maggot ini, kami mencari literatur dan ternyata masih sedikit sekali, tapi pada akhirnya kami bertemu dengan para ahli, dan sekarang sudah ribuan pegiat atau pebudidaya maggot, juga sudah banyak pakar-pakar, skripsi, tesis, disertasi yang dihasilkan dari kegiatan budidaya maggot ini. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, nah ini adalah potensi yang sebetulnya luar biasa ya di Indonesia. Kita punya sampah makanan mencapai 330 triliun rupiah nilainya, dan pemerintah memiliki program untuk membangun kepedulian sampah. Kita sudah punya Undang-Undang Persampahan nomor 18 tahun 2008, meskipun itu belum diimplementasi secara baik ya, jadi artinya ini adalah potensi besar supaya kita bisa bergerak dari posisi saat ini untuk jadi lebih baik hari esok. Di Jakarta sendiri sampahnya tahun 2018 saja sudah mencapai 7.500 ton per hari. Sebagai gambaran, Kota Bogor itu sampahnya 600 ton sampahnya per hari, ya untuk Kota Madya maksudnya, untuk kabupaten itu 1.200 ton. Jadi total kota dan kabupaten Bogor itu 1.800 ton sampah per hari. Dan komposisi rata-rata sampah di Indonesia itu hampir 60% sifatnya organik. Ya. Jadi kalau dilihat dari data sampah dari BPS, sumber sampah kita yang terbesar dari rumah tangga 48%, kemudian dari pasar tradisional itu 24%, sisanya dari berbagai sumber, kawasan komersil, dari perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya. Pengelolaan sampah di Indonesia sampai hari ini masih tetap dikumpul, kemudian diangkut, lalu dibuang berakhir di TPA. Dan rata-rata di setiap TPA itu baru sekitar 5-7% melakukan reduce, reuse, dan recycle. Jadi program 3R itu baru hanya berjalan 5-7% dengan berbagai alasan dan kendala yang dihadapi oleh di masing-masing kota. Nah, ini adalah potret negeri kita. Jadi sekali lagi saya antusias sekali ketika Pak Handoyo menawarkan atau memberikan kesempatan untuk sharing pada sore hari ini. Sampah organik kita itu potretnya seperti ini. Jadi sampah total 65 juta ton setiap tahun diproduksi oleh Indonesia seluruh Indonesia. Nah, kalau rata-rata 60% itu sifatnya organik, berarti kita punya potensi bahan baku kurang lebih sekitar 37 jutaan ton setiap tahun. Nah, saya hanya membayangkan saja setelah pertemuan hari ini kita bisa encourage hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan bisa menjadi pelopor di setiap kota, kabupatennya masing-masing untuk sama-sama bekerja memanfaatkan sampah organik ini menjadi pakan ternak, pakan ikan, dan pupuk, dan seterusnya. Nah, di lain pihak, sampah organik yang begitu besar ini belum termanfaatkan, padahal kita membutuhkan pakan ternak setiap tahun itu 20 juta ton. Dan bahan baku untuk pakan ternak ini hampir sebagian besar kita impor. Demikian juga pakan ikan. Kebutuhannya 12 juta ton per tahun. Kalau rata-rata kandungan proteinnya 30%, maka kita butuh protein murni yang ini juga sampai hari ini masih diimpor. Terdiri dari soybean meal, kemudian tepung ikan, jagung, dan lain sebagainya. Nah, demikian juga pupuk. Pupuk yang dihasilkan oleh negara kita ini belum bisa mensuplai kebutuhan pupuk para petani.
harga pupuk sekarang sudah melambung jauh sekali, hampir lebih dari 20%, 200% malahan, urea, KCL, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Pak Menteri Pertanian mendorong kita juga untuk memproduksi pupuk organik dan lain sebagainya. Nah, Indonesia, saya ambil dari data, tahun 2021 menganggarkan kurang lebih 20 triliun untuk subsidi pupuk. Jadi di satu pihak kita punya sampah, sampah organik yang potensinya luar biasa, puluhan juta ton. Kemudian untuk mengelola sampah itu sendiri, negara mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Jadi kalau dibayangkan misalnya biaya pengangkutan sampah sampai ke TPA itu 1 ton rata-rata saja 400 ribu, dikalikan sekian juta ton, maka berapa triliun yang harus kita keluarkan untuk hanya mengangkut sampah dan berakhir di TPA. Padahal kita membutuhkan pakan ternak, pakan ikan, pupuk, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Presiden sudah mengingatkan 2023 kita akan memasuki resesi, dan dari beberapa tahun yang lalu sudah seringkali didengar, diberita bahwa kita ini akan menghadapi kesulitan-kesulitan, khususnya di dalam persoalan ketahanan pangan. Nah, di lain pihak juga, TPA sampah setiap hari semakin sempit, ya, dan TPA di seluruh Indonesia itu rata-rata belum sanitary landfill. Ya, walaupun undang-undangnya sudah mengamanahkan demikian, tapi sampai hari ini TPA masih dikelola dengan cara yang sangat konvensional. Dan itu sangat mencemari lingkungan dan menimbulkan berbagai macam persoalan sosial. Ini menjadi harapan kami, Bapak-Ibu sekalian. Saya ingin mindset kita sudah mulai kita transform, ya, dari metode yang lama, semua sampah dari berbagai sumber, ya, dari hotel, restoran, agro, bahkan dari rumah sakit sampah domestiknya, dari mall, super mall, pasar induk, ya, kemudian dari residensial, yang selama ini ke TPA, itu coba kita lakukan dengan memberdayakan sumber-sumber sampah dari timbulan. Jadi saat ini yang kami kerjakan, kami sebut dengan program Organic Waste Rescue, kami bekerja sama dengan hotel-hotel, dengan pasar induk, dengan pasar tradisional. Kemudian juga kami membina TPS-TPS 3R, bank sampah, dan beberapa sumber sampah lain, ya, supaya mereka kita edukasi untuk memilah sampah organik dan non-organik. Kalau sampah non-organik sudah ada nilainya sendiri, sehingga mereka juga pasti lebih suka untuk memilah sampah non-organik, ya, plastik, kertas, logam, dan lain sebagainya, ada nilai jualnya. Nah, selama ini sampah organik ini selalu menjadi problem karena nggak ada nilai jualnya. Nah, dengan bersinergi dengan kami, saya dalam hal ini, institusi kami adalah PT Magut Indonesia Lestari, ya, kami di sini memanfaatkan potensi-potensi sampah organik tadi untuk kita jadikan bahan pakan untuk Magot. Nah, ini adalah gambaran sebelum kita masuk ke berapa sih value yang kita bisa ambil, tapi paling tidak ada keuntungan yang sifatnya tuh belum bersifat uang, ya, tetapi ada manfaat yang luar biasa terhadap ekologi dan masa lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi juga manfaat lain yang kita bisa ambil dari yang kami sebut itu biokonversi. Jadi lalat hitam tadi, ya, lalat hitam ini, itu sebelum jadi lalat, dia menjadi magot, ya. Jadi sebelum lalat, dia menjadi magot. Magot ini adalah belatung, ya, atau larva, ya, yang kami riset pada usia tertentu, dia memiliki kandungan protein yang luar biasa tinggi, dan ini memang secara natural menjadi pakan ternak, ayam, unggas, ikan, dan lain sebagainya. Dan bila diproses lebih jauh lagi, produk-produk turunannya itu sangat luar biasa, luas sekali. Ya, bisa menghasilkan insect oil, kemudian bisa menghasilkan ada kitin, kitosan, dan berbagai produk turunan yang bermanfaat baik dalam bidang farmasi, kosmetik, dan juga sekarang malah kalau jumlahnya volumenya besar, saya dapat informasi dari teman-teman di Amerika Selatan, mereka sudah riset ke arah bioplastik. Jadi dari magot ini bisa digunakan untuk operasi plastik begitu. Nah, tentunya pemerintah juga sekarang sedang mengkampanyekan bagaimana mengurangi emisi karbon. Ya, jadi kalau kita membiarkan saja proses konvensional dari berbagai timbulan sampah itu masuk ke TPA,
maka akan menimbulkan emisi gas rumah kaca yang begitu besar. Nah sekarang dengan program yang kami kerjakan ini dan kami juga sosialisasi ke hampir 514 kabupaten kota untuk sama-sama berperan mengurangi gas rumah kaca. Jadi carbon emission kita kurangi. Nah tujuannya tentunya supaya TPA kita lebih panjang umurnya, bisa ditata dengan lebih baik, dan hasil yang lain adalah kita akan memperoleh pakan ternak, pakan ikan, kemudian juga yang sekarang menjadi fokus kami adalah pupuk organik, ya, baik pupuk cair maupun pupuk kompos. Ini saya hanya hitung-hitungan, Bapak-Ibu sekalian, hitung-hitungan dengan asumsi yang sederhana. Ya, jadi kalau tadi jumlah volume sampah kita 60 juta ton, kalau 50% organik itu ada 30 juta ton. Nah, asumsi kalau kita sama-sama kroyok sampah itu, ya, jadi ngolah sampah ini memang mesti kroyokan kayak maggot gitu. 10% saja sebagai input bahan baku biokonversi, karena Ibu Menteri LHK dari mulai 3 tahun yang lalu mencanangkan supaya sampah ini semaksimal mungkin menjadi salah satu sumber daya atau bahan baku untuk proses ekonomi sirkuler yang lain. Nah, dari sini 3 juta ton sampah, ini bisa menghasilkan kurang lebih 300 ribu sampai 405 ribu ton larva. Nah, ini kita bisa langsung jadikan sebagai pakan ternak. Nah, umumnya sekarang, para pegiat maggot itu menjual harga maggot itu sekitar Rp4.000 per kilo. Jadi kita punya potensi income sebesar 1,8 triliun ya per tahun dari jualan larva maggot dengan harga 4.000 apabila maggotnya 450 ribu ton setahun. Dalam waktu yang bersamaan, jadi ketika kita membudidayakan maggot, sampahnya hilang tentunya ya, sebagian menguap karena komposisi sampah di daerah tropis itu rata-rata sekitar minimum 50-60% itu air. Ya, jadi 10-15% jadi maggot, kemudian 25-30% itu jadi kompos, ya. Nah, nilai komposnya kurang lebih 750.000 sampai 900.000 ton. Wow, ini besar sekali. Bisa memupuk lahan pertanian sekian ribu hektar. Dan nilainya kalau saya hitung dengan harga yang termurah saja, harga pupuk organik 2.000 per kilogram, itu kita punya potensi pendapatan 1,8 triliun. Ditambah 1,8 triliun dari larva, berarti ada potensi 3,6 triliun. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini, mereka mengeluarkan anggaran triliunan hanya untuk kumpul, angkut, dan buang sampah ke TPA tanpa ada income apapun. Ini peluang yang bisa kita capai bersama-sama. Nah, tentunya value creation atau apa yang kita bisa lakukan dengan maggot ini, ya, kalau skalanya kecil, kita akan kesulitan ini maggotnya mau diapain, ya. Di sini ada rekan saya juga, Pak Awan, ketemu lagi Pak Awan, udah senang sekali Pak Awan. Maggot ini kalau dalam skala kecil mau diapakan, ya. Jadi ini maggot lebih cocok kalau misalnya disinergikan, membangun sebuah ekosistem integrated farming atau pertanian terpadu di komunitas-komunitas yang Bapak-Ibu bisa bangun di kotanya masing-masing. Jadi kalau kita misalnya punya sampah hanya 500 kilo atau mungkin 1 ton, ini bisa berjalan. Ya, jadi skala 1 RT saja, rata-rata kalau di kota Bogor, 1 RT itu sampahnya kurang lebih sekitar 300-400 kilo per hari. Nah, itu bisa dipilah, ya, warganya bisa. Sekarang banyak program, kalau ada yang programnya sedekah sampah, ada program kolekte sampah, ya macam-macam dikerjakan. Sehingga nanti menghasilkan maggot kurang lebih 10%, ya 30 kiloan kalau dari 300 kilo. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan dalam ember, ya, atau budidaya ayam petelur, ayam pedaging, dan semacamnya. Nah, kemudian hal lain tentunya, kalau misalnya dalam skala besar, ya, kami berharap sebetulnya pemerintah membangun dua ekosistem, ya, satu ekosistem dalam skala besar, skala industri, dan ekosistem skala industri ini bisa dijadikan semacam inti, ya, yang memiliki plasma-plasma komunitas-komunitas sehingga kita juga bisa menggerakkan pemberdayaan masyarakat sehingga sinergitas itu terbangun, ya. Karena untuk
mengolah sampah 100 ton, itu kita membutuhkan telur BSF, ya, telur larva, kurang lebih 10 kg. Nah, untuk memproduksi telur larva 10 kg itu bukan pekerjaan yang mudah, Bapak-Ibu, kalau dikerjakan sendiri. Ya, tapi kita bisa kroyok rame-rame, kita bersama-sama, dan itu akan jauh lebih mudah. Bukan artinya sulit atau tidak bisa, ya, tetapi artinya jauh lebih mudah kalau kita kerjakan beramai-ramai, mengingat Indonesia ini negara kepulauan, ada puluhan ribu pulau, jadi jauh lebih baik kalau kita bangun semacam ekosistem di skala-skala kecil, dan mungkin kalau sumber sampahnya itu besar seperti Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar lain, ya, mereka punya satu inti dan kemudian beberapa plasma yang ada di sekitarnya. Lanjut, saya sampaikan ini adalah konversi dari hasil riset penelitian yang kami lakukan. Tentunya tergantung dari jenis sampah yang masuk ke dalam peternakan maggot kita, ya, ada sampah dari pasar induk, ya, berupa sayur dan buah-buahan, kemudian juga food waste dari restoran, hotel, dan lain sebagainya, dan juga sampah dari berbagai industri, khususnya industri makanan yang menghasilkan sampah organik, misalnya sampah roti, sampah. Kami sekarang bekerja sama dengan dua atau tiga malah pabrik susu, saya nggak bisa sebut namanya, jadi pabrik susu itu punya limbah, baik berupa susu yang sudah expired, ya, kemudian ada susu yang reject, kemudian juga mereka punya sluts, ya, slut yang selama ini dianggap sebagai limbah B3, tapi Kementerian Lingkungan Hidup sudah mendeklar bahwa sampah itu bukan sampah B3, jadi masuk kategori sampah organik, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pakan maggot. Jadi slutnya kami campur dengan sumber-sumber sampah dari pasar, dari resto, dan lain sebagainya, dan akhirnya maggot yang diproduksi pun mendapat pakan yang 4 sehat 5 sempurna, ya, jadi gemuk-gemuk maggotnya. Nah, ini komposisi ini 10-15% kita dapat larva, 20-25% kita dapat kompos atau istilahnya kasgot, bekas maggot. Kemudian kita juga kalau sampahnya sayur dan buah sudah pasti kita dapat POC, pupuk organik cair, ya, dari tetesan-tetesan atau apa namanya buah dan sayur-sayuran tadi yang kita tampung di fermentasi, kemudian itu di blending lagi dengan kasgot dan akhirnya menghasilkan pupuk cair yang kualitasnya luar biasa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, teknisnya pertanyaannya kan kalau untuk kita yang awam, kenapa mesti maggot gitu, ya? Jadi dari berbagai riset dan analisa, larva yang berasal dari lalat hitam atau black soldier fly ini memiliki siklus hidup yang luar biasa pendek. Dan kemudian secara total itu sekitar 40 sampai dengan 45 hari. Tetapi fase menjadi lalatnya ini cukup pendek. Jadi antara 5 sampai dengan 7 hari saja. Dan lalat ini bukan faktor pembawa penyakit, ya, tidak punya mulut. Dia hanya membutuhkan air untuk menjaga kelembapan tubuhnya. Tuhan menciptakan black soldier fly ini luar biasa. Dia hanya bertugas, ya, jantan dan betina itu ketika dia sudah menetas dari kepompong, ya, mereka akan mencari pasangan, dan mereka setelah ketemu dengan pasangan itu jantannya setelah melakukan proses reproduksi kawin, dia nggak lama kemudian dia akan mati. Kemudian betinanya setelah 2-3 hari, dia akan menghasilkan telur, dan setelah bertelur, betinanya juga akan mati. Nah, kemudian telur yang dihasilkan, ya, gambar telurnya seperti ini, ini dia akan kita tetaskan selama 2-3 hari, biasanya sudah menetas, dan pada fase penetasan ini, kita harus merawat dia sebagai bayi-bayi maggot, ya. Kita akan berikan makanan yang bernutrisi cukup supaya ketika dia dewasa, ya, setelah menetas, ya, kurang lebih 3 hari, ya, itu di dalam bak-bak penetasan itu kita akan rawat dia antara 6 sampai dengan 9 hari, dan umumnya di hari ke-10 itu kita pindahkan kepada bak pembesaran supaya dia bisa menjadi larva yang sehat. Dan dari usia 9 sampai 15 hari, setelah kami riset, usia 15 sampai dengan 17 hari maksimum, itu kadar proteinnya sedang tinggi-tingginya, antara 30 sampai dengan 40%.
Ya, tapi ini tergantung dari substrat atau jenis pakan yang diberikan kepada si maggot. Nah, maggot-maggot yang kita akan jadikan pakan untuk pakan ikan, pakan ayam, dan pakan ternak lainnya, biasanya kami panen di usia ke-15 sampai dengan 16 hari. Nah, kurang lebih sekitar 20-25% kami akan biarkan larva-larva itu, biasanya kami pilih ya, yang unggul-unggul ya, itu kami lanjutkan untuk proses reproduksi sehingga dia akan memproduksi telur dalam jumlah yang baik ya, cukup. Survival rate-nya juga bagus untuk mendapatkan lalat-lalat yang unggul. Itu kurang lebih siklus hidup dari black soldier fly tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya bertanya kenapa black soldier fly ya? Itu hal lain adalah budidaya maggot ini tidak membutuhkan lahan yang begitu luas ya. Jadi kita bisa lakukan vertical system dengan bantuan teknologi mekanisasi untuk 1 ton sampah ya, kita hanya membutuhkan kurang lebih sekitar 200 atau 300 meter persegi saja sudah cukup lahannya ya. Jadi itu tergantung nanti mau berapa susun vertical systemnya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa gambar metode budidayanya. Dan tentunya manfaat yang dicapai dengan black soldier fly ini tadi ya, dekomposisi sampah yang tentunya sampah organik ini baunya luar biasa, tapi oleh bantuan black soldier fly, si larva ini mengeluarkan enzim-enzim yang begitu baik sehingga terjadi proses fermentasi dan akhirnya sampah-sampah yang bau tadi bisa diurai dengan cepat dan akhirnya bau itu bisa direduksi. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang terus didorong oleh pemerintah, bagaimana kita membangun ekonomi sirkuler ya, berubah dari dulu ekonomi linier sekarang ke ekonomi sirkuler, semaksimal mungkin tidak ada waste di dalam setiap proses produksi. Jadi proses dari sources ini ya, dari pabrik, terutama pabrik yang menghasilkan organic waste, dari sekolah, dari supermarket, dari agriculture, ya ini baik sampah-sampah yang disebut food waste maupun food loss ya, itu akan kita bawa, kita proses untuk dijadikan bahan pakan maggot ya. Nah, dari sini akan menghasilkan tadi pakan, kemudian pupuk dan produk-produk derivatif lainnya. Nah, saya lanjutkan, ini proses sederhana yang kami lakukan di salah satu tempat. Kalau nanti Bapak Ibu berkunjung ke Bekasi, boleh mampir di tempat kami untuk sama-sama belajar lebih dalam lagi ya. Jadi sampah yang kami peroleh dari salah satu dari pasar Induk Kramat Jati ini kami bawa ke lokasi kami di Cisaat Setu di Bekasi ya. Jadi dicacah di sini dengan mesin pencacah sederhana, kemudian kami tiriskan. Jadi kalau sampah itu datangnya pagi, kami cacah, lalu kami tiriskan, itu untuk dimasukkan ke dalam, ini istilahnya rak biopon. Jadi di sini adalah rak penggemukan maggot, yang hijau ini warnanya. Jadi dari sampah ini setelah ditiriskan, kita tempatkan di tempat ini sebagai pakan maggot. Nah, di sini, di sebelah kiri, yang box-box warna biru itu, lalat-lalat yang bertelur, telurnya kita panen, kemudian telur itu kita tetaskan di dalam box ini ya. Jadi kami biasanya menempatkan 10 gram telur maggot di dalam satu box selama lebih kurang 7 hari ya. Itu di hari ke-7 itu langsung dipindahkan ke dalam biopon yang berwarna hijau ini untuk dibesarkan. Jadi istilahnya di sini adalah proses breeding ya, breeding, kemudian di sini fattening. Nah, di hari ke-14, kami sudah mempersiapkan untuk memanen larva ini. Dan hari ke-15, biasanya pagi-pagi kami sudah panen hasilnya larva yang bisa langsung digunakan untuk pakan maggot. Namun sebelumnya biasanya kami lakukan pencucian terlebih dahulu. Jadi kami ayak, ya, kami cuci, kemudian bisa langsung diberikan kepada ayam petelur. Ya, kami di sana memelihara ayam petelur juga. Kemudian juga kami beri kepada ternak ikan kami juga di sana. Dan sekaligus pada saat yang sama kami juga mendapatkan pupuk organik yang namanya Kasgot ya. Nah, ini proses sederhana yang kami kerjakan sebagai sebuah siklus kegiatan
budidaya maggot di Bekasi. Nanti mungkin Bapak Ibu akan ada pertanyaan. Nah, ini proses bagaimana kita memulai budidaya maggotnya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk budidaya maggot? Bapak Ibu sekalian, untuk memulai kegiatan budidaya maggot tentunya yang perlu kita perhatikan adalah berapa banyak sampah organik yang ada di sekeliling kita yang akan kita olah. Jadi dasar-dasar perhitungannya adalah menghitung berapa banyak sampah organik yang akan kita olah. Karena ini berhubungan dengan berapa besar fasilitas dan investasi yang harus kita tanam di sana, ya. Jadi sumbernya asalnya adalah kita mesti menghitung dulu berapa banyak sampah organik yang sudah dipastikan sustain, ya. Jadi sustainability ini sangat penting, sangat critical gitu ya buat kami, apalagi kalau kita membangun skala bisnis. Jadi harus kita hitung dengan baik berapa banyak sampah organiknya. Kalau misalnya kita sudah tertentukan, katakanlah misalnya apakah 500 kilo atau 600 kilo, baru kami bisa hitung berapa besar biopon yang harus dibuat, ya. Kemudian juga berapa banyak bibit maggot yang harus kita produksi. Jadi berapa banyak nanti lalat yang harus kita pelihara di dalam satu kandang lalat, ya. Jadi ini ada hitung-hitungannya semua. Nanti mungkin sambil diskusi lebih jauh, nanti banyak pertanyaan kita akan diskusikan. Nah, ini semua berdasarkan riset dan pengalaman yang sudah kami kerjakan, ya, bisa berbeda-beda tetapi nggak begitu jauh lah deviasinya. Nah, ini yang kami coba tawarkan juga ke beberapa hampir ke seluruh kota, supaya di setiap kota itu paling tidak mungkin di setiap kecamatan, ya, kami sudah mendesain layout, satu gambar, ya. Saya membantu Kementerian LHK untuk mendesain sebuah rumah maggot, ya, untuk di sekian kecamatan di seluruh Indonesia. Jadi grand design-nya sudah ada, mudah-mudahan 2023 anggarannya bisa turun, jadi ini bisa membantu pemerintah juga dalam pengurangan sampah. Konsepnya yang kami tawarkan itu adalah inti plasma. Jadi katakanlah misalnya di satu kecamatan ada inti, karena satu kecamatan itu misalnya kalau di daerah Jawa Barat mungkin sampahnya bisa mencapai sekitar 30-40 ton sampahnya di setiap kecamatan. Nah, itu terdiri dari berapa desa, ya, jauh lebih baik itu nanti dikembangkan di setiap desa punya fasilitas-fasilitas kecil, memberdayakan masyarakat, dan akhirnya nanti ujungnya ya sampahnya berkurang dan juga produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat juga. Ya, ini tadi saya sudah singgung, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti setelah kita tahu jumlah sampahnya berapa, kita akan bisa berhitung berapa banyak, berapa luas fasilitas yang akan kita bangun. Nah, ini gambaran saja produk yang sudah kami buat. Kalau maggot itu dikeringkan, ini yang piara ikan hias, arwana, dan lain sebagainya, sudah banyak testimoni-testimoni yang dihasilkan, ternyata memang kualitas ikan atau kualitas hewan peliharaannya jauh lebih glowing, katanya jauh lebih baik, ya, kalau kami lihat testimoni. Dan ini dipasarkan di negara-negara lain, di terutama Amerika, di Eropa, mereka sudah beralih memanfaatkan insek sebagai bahan pakan hewan peliharaan mereka, ya. Jadi dalam skala besar mereka sudah gunakan dread larva ini sebagai campuran langsung kepada pet food, ya, kemudian juga sudah masuk ke industri farmasi, industri kosmetik, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang dread larva ini, kami belum fokus ke sana, ya, karena kami rasa volume produksi kami belum begitu besar, tapi saat ini kami fokus kepada pupuk organik yang memang sekarang ini menjadi krusial, ya, program di pertanian. Jadi ini juga kami sudah dapat testimoni-testimoni dari berbagai mitra. Dan bulan lalu saya ke Malaysia ikut Agri Expo di Malaysia. Saya juga surprise teman-teman di Malaysia jauh lebih advance. Mereka sudah bisa jualan hampir semua kebun durian musangkingnya sekarang pakai pupuk maggot. Dan hasilnya luar biasa. Saya sangat surprise. Dan mereka sudah lakukan penelitian-penelitian jauh lebih luas, lebih dalam, dan hasilnya pun luar biasa. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, ini lokasi kami di Cisaat, ya. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh setelah ini. Saya kira sementara demikian, Pak Yeftah. Saya kembalikan kepada Pak Yeftah. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Terima kasih banyak, Bapak-Ibu sekalian. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Luar biasa. Sesuatu yang dianggap, boleh katakan sekali lagi,
tidak elok dipandang mata gitu, justru menghasilkan sangat luar biasa. Nah, sebab itu Bapak Ibu, kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan silakan di chat atau mau raise hand silakan, atau juga di chat gitu. Setelah kita mendengarkan pujian bagi Tuhan oleh Mirna Mandelahi. Silakan Mirna. Terima kasih Pak Yefta. Mari Bapak Ibu siapkan pertanyaan-pertanyaannya sore hari ini supaya kita semuanya sama-sama terberkati dengan pelatihan kita sore hari ini. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, kembali saya mengajak kita semuanya menaikkan sebuah pujian. Pandang ku roh kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku roh kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimana Yesus namanya, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimana Yesus namanya, nama yang dimana Yesus namanya.
kembalikan waktu. Baik, terima kasih Mirna. Nama yang beri menang Yesus namanya, bersama dengan tadi Pak Pendeta dan Alexander bilang bersama-sama dengan Kristus, jadi bukan bersama-sama dengan agama Kristen, bersama-sama dengan kehidupan Kristus, maka akan kemenangan akan ada dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, sebab itu kita akan masuk dalam pertanyaan, tentunya akan dipandu oleh pakar kita seperti biasanya, Bapak Insinyur Wisnu Dewayana, dan juga dengan Pak Dr. Insinyur Kacung Haryono. Selamat sore Pak Wisnu. Sore Pak Ifta. Puji Tuhan. Ya, ya Pak Wisnu, tadi berbicara mengenai Maggot ini sebenarnya sih sudah banyak sih yang mengerti ya sini ya, saya rasa ya. Karena ini bukan lagi hal yang baru pertama kali, karena semuanya para peternak baik pakan untuk pakan mereka masing-masing pasti sudah mencampuri dengan maggot dengan pakan yang ada gitu. Nah, Pak Wisnu, gimana? Jadi ini satu paparan yang sangat baik sekali buat kita semua tentunya. Maka itu saya yakin Pak Wisnu juga sudah menyiapkan pertanyaan sendiri juga nih. Ya. Iya, memang. Oke, okay, baik. Saya menyerahkan acara panggung Pak Wisnu sekali ini. Oke. Ya, terima kasih Pak Ifta, terima kasih Pak Markus, salam kenal. Terima kasih atas presentasi yang luar biasa Bapak Ibu. Tadi yang seperti sudah disampaikan Pak Markus memang, dan Pak Ifta juga sudah sampaikan, sepertinya kita sudah sering dengar, kita sudah bahkan mungkin pernah memegang, pernah melihat. Tetapi yang buat saya tadi cukup terheran itu potensinya luar biasa. Ternyata, wow. Kita baru mengolah hanya sebagian kecil saja dan potensinya luar biasa kalau dikerjakan secara serius ya gitu. Baik Pak, Bapak Ibu, kita akan mulai dulu. Mungkin sebelum saya masuk ke chatting, apakah ada yang ingin raise hand? Saya buka dulu putaran pertama raise hand. Kalau mungkin ingin lebih mantap diskusi tanya jawab dengan narasumber kita. Saya buka kira-kira sekitar 5 menit, 10 menit. Silakan kalau yang ada raise hand. Mungkin ada yang raise hand. Oh, Pak Hadi Dadang. Selalu, always. Silakan Pak Hadi Dadang. Kayaknya penasaran nih Pak Hadi Dadang ya, walaupun sudah. Silakan Pak Hadi Dadang, dibuka mic-nya. Bisa dengan langsung dengan Pak narasumber kita, Pak Markus Susanto. Silakan Pak. Terima kasih, Mas Wisnu. Selamat sore, salam Pak Markus. Shalom Pak Adi, shalom Pak. Ya. Saya dari Kudus Pak, Jawa Tengah. Jadi Pak. Ya, ada ya. Satu hal yang menarik ketika saya kan juga mengelola kebun di daerah lembahnya Gunung Muria. Okay. Ternyata PT Jarum Kudus itu juga melakukan satu upaya untuk mengurangi sampah-sampah semacam itu. Nah, ada satu program dengan Jarum Foundation-nya sendiri memberikan tong-tong sampah pada masyarakat pedesaan untuk memilah sampah-sampah organik. Kemudian diambil, kemudian dikelola oleh Jarum, dan kalau masyarakat membutuhkan itu dipersilahkan. Nah, apakah itu nanti dibuat pupuk atau saya cenderung malah justru memberikan masukan untuk dibuat maggot ini, Pak Markus. Jadi mungkin nanti saya juga cari siapa yang dari teman-teman bisa saya masukkan, mungkin usulkan maggot untuk yang di Kudus khususnya. Itu yang pertama ya. Saya tertarik sekali dengan budidaya maggot ini karena ada di Lembah Muria kan, jauh dari pemukiman yang di sana itu kan bisa dikembangkan, karena saya baca-baca katanya ada bau yang nggak sedap di wilayah ternak maggot itu sendiri. Nah, oleh sebab itu mungkin kalau di dalam ternak kan ada manajemen perkandangan, manajemen pakan itu yang harus kita perhatikan ya, termasuk manajemen pemeliharaan. Nah, apakah Pak Markus yang pertama membuat satu buku pedoman untuk itu?
sehingga kita nanti bisa apa bisa kontak dengan Markus, apakah itu bisa kami dapatkan dengan membeli atau bagaimana mengganti. Dan kemudian yang bisa dijelaskan Pak untuk itu mungkin apa manajemen perkandangannya, manajemen pakan dan pemeliharaannya, bagaimana bisa menanggulangi hal-hal misalnya bau yang tidak sedap. Tadi dikatakan bahwa maggot itu tidak mudah mulut, artinya maggot itu menghisap bukan memakan. Betul. Nah, sehingga kan ini bahan organik yang tidak bisa diberikan begitu saja karena dia dihisap, berarti harus dilembutkan dan sebagainya. Mungkin semacam itu yang saya tangkap tadi. Gitu Pak Markus, mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik Pak Adi Dadang, terima kasih pertanyaannya Pak. Sebelum lupa saya jawab dulu, maggotnya punya mulut Pak, jadi dia sampahnya itu dimakan, dikunyah, tapi yang tidak punya mulut itu lalatnya Pak. Jadi lalatnya yang tidak punya mulut. Tapi selama fase larva, dia akan mengunyah, memakan semua sampah organik Pak ya, terutama yang tentunya yang lembut Pak ya, bukan yang sampah organik kayu gitu, nggak dimakan sama maggot Pak. Jadi kalau sampah buah, sayur, kemudian food waste, ya kotoran dan lain sebagainya itu dimakan sama maggot. Lalu tadi betul Bapak, manajemen kandang, manajemen pakan itu juga memang harus kita perhatikan. Oleh karena itu perlu ada keseimbangan. Tadi kalau Bapak lihat di proses penetasan itu satu box plastik isinya 10 gram dengan media tetas itu kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 kilogram. Nanti pindah ke biopon pembesaran yang luasnya 1 meter persegi itu cukup 5 gram Pak. Jadi satu box itu bisa dibagi 2. Nah, perhitungan-perhitungan itu harus presisi dan ini memang harus trial error tergantung jenis sampah yang Bapak punya di sana. Jadi kalau jenis sampahnya misalnya kubis, sawi itu cenderung bau karena mengandung belerang sangat tinggi. Jadi beda dengan sampahnya kalau sayuran atau sampah makanan. Kalau sampah makanan karena dia kandungannya lebih banyak karbohidrat ya, protein, lemak dan lain sebagainya sehingga bau yang tercium, aroma yang keluar itu lebih kepada aroma seperti tape, Pak, fermentasi seperti itu. Saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya, jadi saya perlu hal-hal teknis yang detail. Jadi saya lebih menguasai makro teknis. Saya ini hanya dari pengalaman nih Pak Hadi Dadang ya. Yeah. Background saya ini akuntan, saya S2-nya hukum Pak, malahan Pak, hukum bisnis. Jadi saya bukan orang peternakan, bukan orang perikanan, bukan orang pertanian, tapi saya hanya otodidak saja, saya merasa terpanggil, ada sesuatu yang luar biasa, saya perlu sampaikan. Tadi firman Tuhan, Pak Piden sampaikan benar sekali. Jadi saya judulnya lagi bukan lagi khotbah, tapi lagi bersaksi, Pak. Jadi apa yang kami kerjakan ini seperti ini loh, gitu, Pak. Nah, tadi Bapak sampaikan di Kudus, Pak, di Lembah Muria. Wah, itu enak sekali, Pak. Saya terus terang aja excited waktu Pak Handoyo mengundang, karena saya pasti akan berhubungan, mungkin di sini ada Bapak-Ibu yang punya peternakan babi. Waduh, itu top banget itu kalau ada yang punya peternakan babi atau di sekelilingnya punya peternakan babi dan mereka punya persoalan dengan kotoran babi, manfaatkan kotoran babi itu untuk beternak BSF, maggot. Ya, kami punya peternakan ayam, ya saya di tengah kota ini, di daerah Cisaatseto itu, peternakan ayam kami itu ayam petelur. Jadi kalau Bapak, mungkin kalau yang berternak ayam petelur, itu kotorannya kan cenderung basah. Kalau ayam pedaging kan dia sudah dicampur dengan sekam ya Pak ya, sudah ada sekam. Jadi mereka kotorannya tercampur kering. Tapi kalau kotoran ayam petelur itu langsung jatuh, dan biasanya kalau di peternakan konvensional, mereka hanya timbun saja, nanti begitu ayamnya afkir, baru nanti dipanen berikut kohe-kohenya. Nah kami di challenge, ditantang, supaya peternakan ayam petelur kami ini nggak bau. Ya, caranya apa? Caranya di bawah kandang ayam tadi, di bawah kandang baterainya, itu kita buat semacam bowling, ya, jadi semacam kolam. Nah, kolamnya itu nampung kotoran. Nah, di situ kami tebar bibit maggot. Sehingga kalau nanti Bapak datang ke tempat kami di Cisaat di Bekasi itu sama sekali nggak ada aroma bau kotoran ayam. Ya, nah itu, ini sudah dikerjakan juga di Malaysia demikian. Sehingga kalau Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Peternakan Malaysia, mereka mensertifikasi peternakan-peternakan yang memanfaatkan budidaya maggot di bawahnya. Setiap 10 hari, maksimum 15 hari, kotoran ayam itu dipanen, dibersihkan. Karena maggotnya sudah hampir menjadi pupa, jadi kita panen sebelum jadi pupa 15 hari, dan larva maggot yang ada di bawah yang memakan kotoran ayam itu dapat kita manfaatkan sebagai pakan ikan.
terutama ikan lele, Pak. Ikan lele atau ikan nila. Jadi kita panen telur ayam, kemudian di bawahnya juga kita panen kohe ayam. Nah, kohe ayamnya itu sudah terurai dengan baik oleh maggot, sehingga itu bisa digunakan sebagai pupuk, dan kemudian larvanya kita bisa jadikan pakan ternak. Jadi kita meraih banyak sekali benefit dari situ. Jadi kalau Bapak dapat kesempatan nanti dari pabrik Jarum Kudus, Pak, karyawannya banyak, mungkin dari kantinnya atau dari potensi-potensi sampah, tapi sepanjang yang organik ya, Pak Dadangnya, kalau yang yang organik itu kita bisa lakukan dengan budidaya maggot, Pak. Senang sekali kalau nanti bisa membantu Pak Hadi Dadang. Terima kasih, Pak. Iya, iya, iya. Terima kasih, Pak. Ini menarik sekali. Jadi mungkin atau ada kesempatan misalnya Pak Markus juga dipanggil ke tempat kami misalnya begitu. Monggo, Pak. Saya senang sekali, Pak, kalau bisa keliling-keliling. Ya. Mungkin kami nanti akan jejaring dengan gereja, mungkin bisa kami apa namanya? Kami sharekan di gereja lah. Baik, Pak Dadang. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Nanti mohon kontak personnya ya, Pak, ya, supaya kita bisa. Yang tadi yang apakah Pak Markus juga nyusun buku atau dari timnya ada nyusun buku untuk daerah sana ini? Selain kesaksian itu tadi ya, melakukan kesaksian tentu ada panduannya sebenarnya. Iya, Pak. Ada beberapa buku yang diterbitkan, Pak. Nanti saya bisa sharing linknya ke melalui Pak Handoyo ya, Pak ya. Saya akan kirim ke Pak Handoyo. Ada beberapa link web juga, kemudian YouTube yang Bapak bisa akses di sana. Kami sudah punya asosiasi BSF Indonesia. Saya kebetulan salah satu pengurus, jadi nanti Bapak bisa dapat literatur-literatur di sana, Pak. Monggo nanti dipelajari. Kalau ada link-nya, yang... Link-nya, Pak? Ya, nanti link-nya saya share ya, Pak, ya, melalui Pak Handoyo nanti, Pak, ya. Okay, setelah, okay. Setelah ini ya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak Markus. Iya, Pak. Sami-sami, Pak. Terima kasih. Terus, Mas Wisnu. Pak Adi, luar biasa, Pak Adi. Bisnis yang paling menguntungkan itu kan bisnis limbah, barang nggak berharga jadi berharga. Ini jagonya Pak Marco, kalau Pak Marco orang accounting ya, accounting pikirannya gimana cari duit ya, Pak. Baik, Pak, ini banyak sekali, mudah-mudahan waktunya cukup ya, Pak. Lanjut, masih yang saya lanjut yang rasen-rasen dulu, Pak. Yang kedua dengan Bu Rafli, Bu Rafli Paramati. Monggo, Bu, silakan, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Selamat malam. Shalom. Shalom. Pak Markus, luar biasa nih presentasi Bapak tadi. Tadi Bapak kan nawarkan harus dikeroyok gitu. Nah, yang tertarik mau ngeroyok, Pak. Monggo, Bu, monggo. Jadi memang saya sedang mengurus perizinan sebetulnya, Pak, untuk salah satunya maggot ya, tapi tidak hanya maggot, tapi ada juga pupuk organik juga gitu. Sama Pak, dari Kramat Jati juga, Pak, kebetulan. Okay. Nah, begini, Pak, saya belajar sedikit-sedikit juga ya, artinya praktek juga gitu di TPA kompleks saya gitu. Jadi memang kalau hanya pakai daun-daunan itu jadinya maggotnya kecil-kecil ya, Pak. Enggak bisa besar. Jadi dia perlu protein banyak. Yeah. Proteinnya bisa dari apa saja ya, ampas tahu bisa, dari ternyata dari kohe juga bisa ya, Pak? Bisa, Bu. Kalau andainya saya ambil kohe dari sapi barangkali juga sama ya, tapi pastinya harus diproses dulu supaya hilang baunya. Betul. Untuk hilang bau, Pak, saya sudah mencoba juga menggunakan biocompound ya, Pak. Mm-hmm. Dengan biocompound memang sayuran ya, sampah sayur yang harusnya 3 hari itu sudah bau sekali, itu tidak baunya sama sekali. Jadi ya kita pakai itu dan ternyata maggotnya sama aja, lahap juga. Jadi itu mungkin bisa gitu. Nah, yang saya justru lihat di namanya Magalarva ya, itu menggunakan susu ya, sama dengan Bapak. Itu pada luar sana. Tapi itu radius 1 km dari situ udah baunya luar biasa. Benar-benar yang sampai pulang pun badan itu bau, saya masih bau. Biasa gitu. Jadi saya jadi agak trauma juga kalau menggunakan susu. Apakah itu kesalahan karyawannya mereka kurang bersih atau apa, tapi memang baunya luar biasa. Makanya mereka sampai 2 kali diusir gitu, sampai akhirnya ada di pinggir sungai
sadane yang enggak ada penduduknya. Iya, tapi Bapak tadi cerita bahwa tidak ada bau gitu atau baunya bisa diminimalisir gitu. Jadi saya juga tertarik itu Pak, kenapa Pak begitu? Kemudian saya juga ingin Pak mengunjungi tempat Bapak tadi Cisaat Bekasi ya Pak. Saya izinnya kemana Pak? Misalnya kebetulan hari Rabu nanti saya mau ke daerah Bekasi, kalau boleh mampir ke tempat Bapak untuk belajar dari sana Pak, karena saya lihat pabrik maggotnya Bapak tadi bagus banget ya, dibandingkan yang saya kunjungi lain itu kelihatan apa namanya, kelihatan sangat penuh gitu ya, kalau itu tadi kan kelihatan lapang gitu, jadi lega gitu. Jadi saya ingin sekali belajar dari Bapak. Jadi kalau diperbolehkan saya nanti mohon izinnya ya Pak Markus. Baik, itu saja, terima kasih. Cukup ya, ini saling sharing Bu, luar biasa nih. Oke, saya lanjut berikutnya yang resen-resen dulu dengan Pak Yeremia Pak Karanganyar. Silakan Pak Yeremia dibuka mic-nya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, salam. Salam, Pak. Ya. Saya mau tanya, Pak, untuk bibitnya itu gimana, Pak? Kalau saya bisa mendapatkannya. Karena dulu sebelum corona saya sempat apa itu ya budidaya maggot ini, tapi terus berhenti kena corona itu, tidak dilanjutkan lagi. Dan sekarang kita mau mengawali lagi ya untuk beternak ayam petelur, juga beternak lele. Dan tadi saya perhatikan dari beternak ayam petelur tadi langsung bisa apa dimasukkan maggot sehingga beberapa hari kemudian bisa dipanen dan dikasihkan lele ya. Untuk ini skala kecil Pak, di pelayanan di pedesaan ya. Jadi saya ingin untuk benihnya atau telur maggotnya itu gimana Pak cara mendapatkan ya. Baik Pak. Iya ya, silakan Pak Markus. Langsung Pak Wisnu ya, langsung aja silakan Pak. Baik, mungkin sebelumnya Ibu Rafi tadi, Bu, monggo kalau nanti Ibu ingin berkunjung ke tempat kami di Cisaat, kita bisa komunikasi dulu ya, Bu, nanti janjian dengan saya harinya dan waktunya, Bu, nanti kita atur, Bu. Kalau tadi mengenai bau, memang tadi saya sudah jawab di depan, manajemen pemberian pakan itu memang harus seimbang. Jadi kita nggak boleh terlalu sedikit bibitnya, ya, kalau sampahnya terlalu banyak, bibitnya sedikit, otomatis penyerapan atau kemampuan si maggot untuk melahap sampah itu jadi lebih sedikit. Nah, ini akan menimbulkan bau. Ya. Jadi harus ada keseimbangan. Tadi oleh karena itu, kami punya metode, biasanya tuh 1 meter persegi dengan 10 kg sampah, kemudian dengan 5 gram bibit maggot. Nah, itu angka-angka yang relatif ideal, tapi kembali lagi harus kita sesuaikan dengan kondisi setempat. Jadi kalau iklim di Bogor, di puncak, tadi ada yang tanya, kalau di puncak bisa nggak? Bisa. Itu pasti maggotnya lebih lahap. Sama seperti kita, Pak Wisnu, kalau lagi tempat dingin pasti lapar terus, Pak Wisnu. Nah, kalau di daerah Serpong, daerah Tangerang, itu pasti evaporasinya tuh cepat ya, jadi cepat penguapan, akhirnya sampahnya jadi cepat kering. Nah, itu juga harus pakai trik-trik tertentu. Malah nanti diperlukan tambahan air ya supaya tetap lembab, tetap apa namanya, tetap basah gitu, seperti itu. Kemudian tadi Ibu juga komen mengenai susu ya, mungkin Ibu perlu cek lagi. Kalau susu tuh nggak menimbulkan bau, yang penting tadi ya volumenya harus seimbang dengan jumlah bibit larvanya. Yang menimbulkan bau itu biasanya kawan-kawan itu terima sludge dari es krim, Bu. Nah, itu kalau dari limbah pabrik es krim itu luar biasa, baunya luar biasa. Tetapi maggot itu makan. Jadi tetap dimakan sama maggot, cuma memang selat es krim itu menimbulkan aroma yang luar biasa, sangat tidak sedap. Jadi itu apa namanya, akan mengganggu lingkungan. Tapi sebetulnya kalau jumlah atau volume populasi maggotnya cukup, itu bisa diserap dengan baik juga. Nah, untuk Pak Yeremia dari Karanganyar, monggo Bapak
untuk bibit maggot sebetulnya kalau di daerah Karanganyar di Jawa Tengah seputaran Solo sana udah juga banyak pegiat-pegiat maggot, Pak. Jadi saya sarankan Bapak sebenarnya bisa membeli melalui online ya. Telur maggot sekarang dijual antara sekitar 5.000 sampai dengan 7.000 rupiah per gram ya. Bisa juga Bapak kalau memang enggak terburu-buru, Bapak juga bisa nangkep dari alam ya. Metodenya semua ada di website, ada di YouTube, Pak, bisa dipelajari nanti. Tapi kalau memang mau lebih cepat, saya sarankan sih misalnya Bapak sampahnya dihitung dulu, Pak. Berapa banyak sampah nanti yang mau Bapak kelola. Jadi berapa banyak fasilitas yang mau dibangun, nanti beranjak dari situ. Jadi berapa gram nanti bibit yang akan yang harus Bapak beli nanti. Jadi usahakan nanti menciptakan siklus sendiri. Supaya nggak beli-beli terus, Pak. Kalau beli-beli terus ya nanti nombok gitu. Ya, jadi kita buat kandang lalatnya, kemudian buat tempat breedingnya, lalu buat tempat pembesarannya. Nanti akhirnya kalau Bapak sudah bisa membuat siklus sendiri, Bapak bisa berkati juga tetangga-tetangga atau desa-desa lain, nanti bisa bersinergi dengan Bapak. Jadi nanti terbangun ekosistem, nggak cuma di kelurahan Bapak, tetapi di kelurahan-kelurahan sekitar Bapak akan terbangun satu ekosistem yang baik, Pak. Saya kira demikian, Pak Yeremia. Saya kembalikan ke Pak Wisnu. Oke, jadi yang penting itu ya Pak Markus, 1:10:5 Pak ya, 1 meter persegi, 10 kg sampah, 5 gram bibit maggot ya Pak ya, kira-kira acuannya. Untuk fattening Pak, 10 kg di hari pertama, nanti kita lihat Pak, itu biasanya sampai dengan panen 5 hari itu bisa sampai dengan 30 kg. Jadi 10 pertama hari. Hari kedua itu kita nggak perlu kasih makan, tapi hari ketiga kita tambahin makanannya 10 kilo lagi. Kemudian di hari keempat kita tambahin 10 kilo lagi. Jadi 30 kilo untuk 5 hari, Pak. 30 kilo ya. Ya. Oke, ini rasio-rasio ini mungkin yang penting justru supaya membangun apa sistemnya nggak keliru. Ya. Baik, ada dua lagi Pak. Sabar ya Pak Markus, maaf ini. Monggo Pak Wisnu. Lanjut Pak Agus Endra, Pak Agus Endra. Silakan Pak Agus Endra bisa dibuka mic-nya. Bisa langsung dengan Pak Markus. Ya, terima kasih Pak Wisnu dan Pak Markus. Silakan Pak Agus, langsung. Siap. Menarik sekali paparan Bapak. Saya rindu apa yang sudah Pak Markus kerjakan di Bekasi, ini dapat kita tularkan ke semua daerah, Pak. Sehingga dengan demikian, gereja ini menjadi salah satu media yang bisa memberikan solusi, Pak, di tengah masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, Pak. Nah, ya. Kebetulan di tempat saya berada, di kebun, saya punya kebun di jalur Bromo Tengger Semeru, Pak. Jarak 4 kilo dari tempat kami, itu ada TPA di Kabupaten Malang. Kita punya 5, salah satu TPA di tempat kami ini. Dan mereka punya lahan 6 hektar, masih digunakan 2 hektar, untuk menimbun sampah yang masuk setiap hari, Pak Markus. Gitu. Kurang lebih 50 truk satu harinya. Ya, begitu. Jadi sampah itu hanya diambil yang non organik, kemudian yang organik ya hanya ditimbun saja, Pak. Begitu. Awal tahun kemarin saya sempat berkunjung dan mereka sangat mengharapkan pihak-pihak yang bisa mengatasi sampah ini, Pak. Begitu. Nah, saya berharap kita bisa berjejaring ke depan sehingga. Kalau kita sudah bisa mendapatkan mentoring dari tempat Bapak sambil terus dipantau, kami berharap bisa menjadi kepanjangan tangan dari lembaga Pak Markus ya untuk mengerjakan yang di Kabupaten Malang ini, Pak. Salah satu TPA-nya dulu kita garap. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berjejaring? Satu itu, Pak. Kemudian yang kedua, saya usul sebaiknya saya juga tertarik untuk mengadakan kunjungan di tempat Bapak. Bagaimana kalau Pak Markus tetapkan salah satu hari, sehingga semua teman-teman yang berminat boleh kunjungan ke sana dalam hari yang sama, Pak. Supaya waktu Bapak efisien bersama staf di Bekasi. Ya, itu saya kira Pak Markus. Terima kasih, Pak. Mantap, Pak Agus. Langsung diagendakan aja. Langsung bikin. Silakan Pak Markus. Silakan. Pak, terima kasih banyak sambutannya Pak Agus. Saya bersyukur sekali jadi
nambah lagi network kita di Malang, Pak. Dan kalau saya dengar cerita Bapak, itu potensi besar, artinya kita aplikasikan langsung pupuknya itu bisa untuk membantu warga di sekitar Gunung Tengger situ ya, Pak ya. Pertaniannya luar biasa ya. Itu. Nah, jadi monggo Pak, nanti kita atur Pak jadwalnya. Saya berharap sih mudah-mudahan kalau memang dalam waktu dekat, paling tidak mungkin di minggu kedua Desember gitu Pak. Yang penting ya. sebelum Natal kita bisa ketemu ya Pak. Kalau enggak nanti tahun baru bisa ketemu nanti Pak Agus gitu. Ya. Kita bisa jadwalkan Pak. Ya. Kalau tadi untuk lahan yang Bapak di TPA Pak, jadi tadi saya juga perlu sampaikan kenapa saya diundang oleh salah satu anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, dari Komisi 4 tadi. Karena kendala yang kami hadapi itu sekarang itu problemnya di regulasi. Jadi ini saya perlu sampaikan juga mungkin ke Pak Wisnu dan Bapak-Ibu sekalian. Sebetulnya pembudidaya maggot itu sudah luar biasa. Jadi selama 3 tahun ini saya membangun jaringan. Di Facebook saya sekarang membersnya sudah hampir 6.000 orang, Pak, seluruh Indonesia. Ya, terus kemudian kita juga berjejaring sampai ke Amerika Selatan, ke Timur Tengah. Bahkan kemarin saya dihubungi profesor dari Riyadh, dari Saudi Arabia. Ya, jadi saya kaget juga nih. Saya nggak tahu Markus bisa nggak masuk ke Tanah Suci Mekah untuk mengelola sampah jemaah haji yang datang ke Mekah gitu ya, buang sampahnya di sana orang Indonesia, dan mereka minta bantuan kita Indonesia untuk mengatasi persoalan sampah di Mekah. Bayangin Bapak-Ibu sekalian. Nah, kemudian saya makin antusias ketika kemarin juga Pak Yasona Lawli melalui Dirjen Pemasyarakatan, kita akan membangun sinergi. Jadi yang punya sampah di Pasar Tanah Tinggi Tangerang, ownernya itu menghubungi kami, lalu kita buat proposal, kita minta lahan di sebelah Lapas Tangerang, ya, lalu tempat itu akan jadikan percontohan nasional, nanti bagaimana narapidana-narapidana dalam proses asimilasi itu bisa kita pekerjakan untuk mengelola sampah, belajar budidaya maggot, ternak ikan, ternak ayam, dan lain sebagainya, sehingga mereka nanti keluar dari penjara, mereka bisa memiliki penghasilan atau memiliki keterampilan seperti itu. Ini luar biasa visi Tuhan yang Tuhan taruh buat kehidupan kami, dan saya membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia, sehingga saya dengan senang hati kalau tadi Pak Agus sudah membuka diri, nanti bagaimana di Malang bisa berjejaring, Pak, puji Tuhan nanti kita bisa terkoneksi dengan kawan-kawan pegiat-pegiat maggot yang ada di Kota Malang. Ya, tapi memang prinsipnya adalah kita mesti lakukan pendekatan-pendekatan dengan pemerintah daerah setempat dulu, karena yang kita bayangkan sampah itu persoalan, ya. Kalau kita datang, kita kasih solusi itu ruwet gitu Pak Wisnu. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan. Karena ini terkait dengan anggaran, terkait dengan regulasi, terkait dengan aturan-aturan di dalam negeri mereka sendiri, ya, di dalam kedinasan mereka sendiri. Jadi ini kesulitan yang saya hadapi selama 10 tahun. Ya, jadi saya menghadapi kesulitan. Tapi puji Tuhan, saya rasa apa yang sudah kita tabur, benih-benih selama 10 tahun ini sudah kelihatan gitu pertumbuhannya. Dan mungkin 1-2 tahun ke depan kita akan, sudah waktunya nih Pak, sudah mulai menguning dan siap dipanen gitu Pak Wisnu. Kita butuh banyak orang di sana Pak. Ya. Terima kasih Pak Agus. Jangan khawatir Pak, Pak Markus, Pak Agus ini relasinya banyak, tenang aja. Lewat jalur tol. Pak Agus, sebelum lanjut ke ini ya, saya tadi jadi sedikit terpikir. Memang di kami tempat Pak Agus kan dekat kami ya, Surabaya, Malang ini kan sentranya agrikultura kayak di Lembang begitu, kayak di Bandung di Lembang, dan mayoritas sampah di sana adalah sampah agro, sampah pertanian yang dalam tanda petik intensif pestisida Pak. Nah, kira-kira pengaruh nggak Pak tuh selama ini dari pengalaman Bapak terhadap kualitas maggot atau viabilitas maggot dan sebagainya Pak? Mungkin ada kasus-kasus yang pernah. Iya, tepat sekali Pak Wisnu. Jadi sampah agro ini menantang. Jadi oleh karena itu tahap awal sebelum dijadikan pakan maggot kita mesti melakukan pencucian Pak. Jadi hanya dicuci, ditiriskan saja, kemudian kita cacah. Nah, setelah kita cacah baru kita jadikan pakan maggot seperti itu. Jadi kalau langsung dikasih ada risiko. Jadi ada risiko si maggot ini, meskipun kalau menurut beberapa jurnal Pak, itu maggot bisa mengurangi atau bisa mereduksi pestisida, bahkan logam berat pun maggot bisa reduksi. Tapi saya nggak mau ngambil risiko karena kita dikejar dengan standar siklus, sekian hari harus panen, sekian hari harus jadi ini dan seterusnya. Makanya kita harus lebih baik kita melakukan pre-treatment istilah kami Pak di depan Pak.
Seperti itu Pak Wisnu. Baik, baik, baik. Jadi saran ini penting Pak Agus, jadi perlu kita catat di daerah untuk Bapak Ibu juga ya. Kalau sampahnya sentra-sentra agro, sebaiknya ada pre-treatment washing dulu Pak ya. Tujuannya ya, supaya supaya pestisida-pestisida kimia yang mungkin masih melekat ya, walaupun kita tahu kalau sistemik mungkin agak susah, tapi paling tidak mengurangi untuk intensitasnya. Takutnya maggotnya ikut ya, karena insektisida kan maggot juga insek ya. Betul. Baik, baik. Terima kasih Pak Agus. Selanjut ada terakhir ini sekali untuk yang raise hand Pak Meli Yusu. Silakan Pak Meli Yusu. Ya, terima kasih Pak buat kesempatannya. Bersyukur sekali ya pada sore hari ini saya bisa belajar kembali tentang bagaimana melakukan pemeliharaan maggotinia. Nah, kebetulan sebelum-sebelumnya saya juga pernah belajar tentang maggotinia dan bahkan bukan hanya sekedar teori, dalam hal praktik pun pernah saya melakukannya. Berkaitan tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi atau Bapak Ibu yang sebelumnya tadi tentang masalah apa ya, masalah mengurangi atau mengatasi bau dari makanan-makanan, sisa makanan itu, kemarin kami biasa melakukan itu kalau untuk menghindari rasa bau itu biasanya kami menggunakan M4. Tapi mungkin nanti Pak yang menjadi pembicara kita malam hari ini bisa kasih masukan apakah bisa betul-betul dipakai M4 itu sebenarnya atau tidak. Tetapi berdasarkan pengalaman yang pernah saya kami lakukan, kami bisa menggunakan M4 itu untuk mengurangi bau busukan itu sebenarnya. Jadi memang dengan memberikan M4 itu jadi bisa mengatasi rasa bau itu. Jadi kita fermentasi selama 2 atau 3 hari, nanti hasilnya itu bau busuknya itu menjadi hilang dan bahkan aromanya pun lebih aromanya itu agak ada rasa-rasa sedap ya yang pernah kami lakukan. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya Pak, kebetulan kemarin waktu di sekolah kami belajar tentang maggot ini memang dalam segi hal makanan seperti sisa makanan atau buah-buahan itu memang mencukupi untuk kebutuhan maggotnya. Tetapi yang membuat saya bertanya itu ketika saya terjun dalam ladang pelayan, ketika saya berada di suatu pedesaan yang bisa dikatakan bahwa masalah sisa makanan itu ataupun seperti buah-buahan itu sangat berkurang sekali di sana. Solusi apa yang kita lakukan untuk memberikan makanan maggot ini? Apakah ada makanan-makanan lain yang bisa kita kasih selain daripada seperti kotoran ayam itu atau seperti sisa makanan itu kalau memang kita tidak punya di tempat kita pelayanan, atau memang punya solusi lain makanan yang bisa menggantikan dari makanan-makanan itu. Contohnya kemarin saya pernah nonton salah satu YouTube, dia memberikan makanan itu pakai batang pisang, tetapi saya melihat dari apa hasilnya itu kurang efisien sekali. Jadi bisa nggak, ada nggak solusi daripada itu? Terima kasih Pak. Baik, Pak Meliusu, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, kalau tadi EM4 ya itu fermentor bisa digunakan. Jadi yang saya ceritakan tadi ini semuanya bicara tentang sesuatu yang gratisan dulu ya Pak ya. Tapi kalau sudah naik ke skala tertentu dan memang membutuhkan tambahan atau aditif, itu bisa gunakan EM4, itu tepat sekali. Biasa Bapak gunakan juga ragi roti atau ragi tape Pak. Itu juga bisa digunakan. Jadi ragi kemudian Bapak encerkan, itu juga bisa dispray di sampah organiknya untuk mengurangi bau. Ya, itu juga salah satu solusi untuk mengatasinya. Tapi kembali lagi, yang saya sarankan adalah kita mesti, namanya ini memelihara hewan ya Pak. Ya, jadi kalau kita memelihara, membudidaya itu harus benar-benar passion gitu. Harus hati kita ada di situ. Jadi kita harus perhatikan benar, jangan sekedar taruh maggotnya di situ terus dibiarkan aja. Nah itu tidak akan bagus pertumbuhannya. Jadi kalau kita pelihara dengan baik, kita perhatikan pertumbuhannya, kemudian masalah-masalah yang dihadapi oleh maggot seperti apa. Kalau bau yang muncul, oh mungkin tadi populasinya kurang banyak, ya. Atau mungkin kalau kebanyakan makannya juga ini akan mengurangi kecepatan reduksi terhadap si pakan tadi. Nah, apa yang Bapak lakukan itu tepat sekali, Pak. Kalau memang mau dibantu seperti itu dengan EM4 atau fermentor yang lain, itu bisa dilakukan.
Lalu pertanyaan berikutnya, kalau nanti Bapak di tempat pelayanan, nggak semua kan ada ya Pak ya? Itu istilahnya apa, batang pisang, gebok pisang yang busuk bisa dipakai ya itu, tapi memang mangkuknya kecil-kecil. Kalau kita kasih pakan sayur-sayur, sayur-sayuran saja pun itu pasti kecil-kecil Pak ya, jadi apa vegetarian gitu mangkuknya ya, nggak ada protein, nggak ada karbohidrat gitu, langsing-langsing Pak itu Pak. Nah kalau mangkuknya makan nasi Padang, apalagi nasi campur ya, nasi Bali, waduh itu pasti gemuk-gemuk Pak gitu. Nah, mungkin Bapak bisa melihat potensi-potensi lain, tapi spiritnya maggot ini memusnahkan sampah yang sifatnya itu organik. Jadi yang mudah busuk, Pak. Nah, Bapak bisa lihat nanti di tempat pelayanan Bapak. Dan juga mungkin tadi, misalnya Bapak bisa menjadi solusi di peternakan ayam. Saya yakin di setiap daerah pasti ada yang punya peternakan ayam, atau tadi peternakan sapi, ya mungkin rumah potong hewan juga, Pak. Rumah potong hewan itu biasanya ada limbah. Nah, limbahnya itu rumen. Rumen itu biasanya dibuang, Pak. Apalagi kalau yang tertentu, waduh, mereka buangnya kadang-kadang sembarangan ke kali dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan juga. Nah, di rumah potong hewan itu juga ada, nggak cuma rumen, nggak cuma kotoran hewan, tapi, maaf, ada darah yang dihasilkan dari hasil potongan hewan itu bisa dikonversi oleh maggot, ya, untuk menjadi satu produk yang bernilai, karena darah itu punya protein. Itu kandungan protein yang luar biasa. Dan kalau nggak hati-hati mengelolanya, itu baunya luar biasa, Pak. Jadi ada banyak potensi-potensi lain yang bisa Bapak manfaatkan. Saya kira demikian, Pak Wisnu, saya kembalikan. Baik, berarti tadi ada satu hal yang menarik. Besar kecilnya maggot tergantung dari rasio protein pakannya, Pak, ya. Itu yang menarik. Betul. Kalau ini makan apa? Gedebok pisang. Saya ingin kalau beberapa narasumber yang lalu kita bahas pakan babi juga begitu itu, teman-teman di pelosok kan kasih makan aja ini apa gedebok pisang ya, ketawa aja sih Bapak dosen narasumber ya, nggak ada makanannya, cuma serat aja kan berarti ya. Iya, jadi, iya. Pengaruhnya mungkin perlu dinaikkan apa ya rasio CN, rasionya proteinnya supaya maggotnya lebih cepat gendut-gendut gitu Pak ya. Betul Pak. Yang kedua tadi kalau masalah sampah agro seperti yang di Malang Pak aku sampaikan, jangan lupa pre-treatment dulu supaya tidak mengurangi risiko si insek maggot ini terpolusi, tercemar paling nggak itu. Dan kalaupun mau pakai pre-treatment apa dekomposer, monggo diperbolehkan ya Pak ya, untuk tidak pengaruh ke maggot, nggak pengaruh ya, nggak masalah ya, dia nggak kontaminan, tidak kontradiksi atau apa enggak ya Pak pakai fermentor itu? Enggak Pak, ya sejauh ini enggak. Oh ya Pak, mohon izin saya tambahkan ini tadi, karena Malang itu kan salah satu penghasil jeruk ya Pak Wisnu ya. Betul. Nah itu sebisa mungkin kulit jeruk dihindari Pak untuk maggot Pak. Saya jadi ingat ini Pak, kayak kita membuat casing. Casing itu kan ada beberapa bahan yang apa enggak boleh ya, enggak disukai, kayak kecut-kecut, asam, pedas. Betul. Itu sama juga Pak berarti ya, kira-kira ya. Kurang lebih sama Pak, pencernaan maggot dengan cacing itu mirip-mirip, hanya dia digestionnya lebih cepat saja Pak. Berarti yang asam, kemudian mungkin yang apa tadi pedas, mungkin ya jangan sampah rumah tangga, sampah dapur kan kadang-kadang ya. Sorry Pak, kalau itu enggak Pak. Jadi ini hanya karena kulit jeruk itu dia mungkin apa ya kandungannya Pak Wisnu bisa lebih ngerti ini. Dia ada apa namanya? Bikin mata pedas gitu ya Pak ya, itu yang buat dia tuh ada apa gas apanya gitu ya Pak ya. Nah tapi kalau tadi cabai misalnya itu limbah dari Indofood, ya saya mohon maaf sebut merek nih, itu sambal itu limbahnya itu bisa dimakan sama maggot Pak gitu. Jadi meskipun pedas ya, mungkin ini hanya kalau kulit jeruk itu tadi karena dia mengeluarkan gasnya itu aja Pak, buat mereka jadi nggak bagus gitu. Kalau bawang Pak, limbah bawang kan pedes. Kalau limbah bawang, bawang kalau bawang daun Pak ya, bawang daun itu mereka nggak makan Pak. Daun bawang yang bawang daun dan bawang merah itu mereka nggak makan Pak. Gitu. Oh, iya. Bawang putih masih berani ya? Bawang putih masih Pak, bawang putih. Cuman setahu saya jarang ada yang buang bawang putih Pak, mungkin karena mahal ya Pak ya. hampir sama kayak cacing ya, cuman kalau cacing cabai udah nggak tahan ya, ini masih bandel, masih tahan kalau yeah, maggot. Oke, menarik. Itu poin-poin yang perlu Bapak Ibu, clue yang perlu di
ini perlu di. Wah, ada satu lagi nih. Pak Wisnu. Ya. Di YouTube ada nggak? Ada. Oh, YouTube nggak tahu ini. Kalau di chat ini rata-rata masih tanyanya sama sih. Sudah masalah bau, masalah rasio. Ya, tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini mungkin ada beberapa hal nanti yang perlu dari. Ada? Nggak ada. YouTube nggak ada, Pak. Pertanyaan masih banyak sekali nih soalnya, Pak Yerta. Gimana ya? Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja, Pak. Saya berikan lagi waktu 15 menit, Pak, sekarang, Pak. 15 menit lagi. Ya, maaf ya, Bapak-Ibu. Ini, waduh, Pak Markus, maaf ini. Jadi, karena kalau live kan lebih gayeng, lebih ya. Jadi, kita utamakan dulu nanti yang karena saya lihat banyak yang sama kok, banyak yang sama. Hanya saya yang di chatting saya ungkap yang tidak tercantum pada saat kita diskusi live tadi ya. Nah, ini masalah ini, Pak. Suhu. Tadi kayaknya sih pernah disinggung sih, Pak. Bedanya antara kalau budidayanya di daerah dingin, daerah panas, kira-kira tadi sempat disinggung sih, tapi mungkin bisa di anu lagi di kan sebelum kubratu. Silakan, Pak. Oke, tadi yang di puncak itu, Pak ya. Jadi maggot ini ada dua fase. Fase breeding tadi ketika dia bertelur, lalat itu akan produktif bertelur ketika dia mendapatkan cahaya matahari yang cukup di pagi hari. Jadi yang penting itu cahaya matahari. Nah, keunggulan kita dibanding negara-negara di empat musim di Eropa, Amerika dan lain sebagainya, mereka punya tantangan tersendiri karena mereka mendapatkan cahaya matahari yang lebih sedikit dari kita. Nah, kita di negara tropis ini berkat Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya ada matahari pagi, mungkin antara jam 7 sampai jam 10 pagi itu paling ideal, itu lalat akan produktif sekali bertelur. Nah, kalau untuk breeding, maksudnya bertelurnya. Nah, kalau untuk fattening, kita mesti rawat mereka di temperatur itu antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius itu sangat nyaman buat mereka untuk untuk menggemukkan badannya gitu ya. Jadi mereka nyaman di biopon, mereka akan makan dengan nyaman. Kemudian kelembaban rata-rata di sekitar 60 sampai dengan 70%, itu juga cukup ideal. Kalau terlalu panas ya. Nah, kita mesti bantu dengan biasanya kita spray dengan air ya, dikasih air tapi jangan terlalu basah juga. Nah, kalau terlalu lembab juga itu tidak baik untuk pertumbuhan si maggot ya. Jadi kurang lebih demikian. Kalau di puncak saya kira masih oke ya. Jadi kami kebetulan di Bogor, Pak, di Bogor kadang-kadang kalau lagi mendung produktivitas produksi telurnya agak turun biasanya, dan itu tantangan untuk orang-orang yang di sekitar Bogor atau di Lembang seperti itu, Bapak. Demikian, Pak Wisnu. Berarti menarik ini yang satu clue lagi ya. Kalau masalah penetasan dia butuh cahaya mungkin ya. Tapi ketika fattening, ketika saya lihat tadi di gambar Bapak kan ada paranet-paranet untuk shading net, itu mungkin kalau fattening ya, Pak, untuk arah fattening itu ya, Pak, ya tadi ya. Izin Bapak ya, izin saya mungkin coba supaya kita. Nah, ini ada insektarium, Bapak ya. Sorry. Insektarium ini tempat lalat bertelur, Pak. Okay. Jadi dia membutuhkan cahaya matahari pagi ya, supaya dia men-trigger dia supaya dia bisa bertelur. Gitu. Nah, produktivitasnya. Tapi kalau di dalam biopon, di biopon ini, nah di sini ini mereka membutuhkan temperatur kurang lebih 20 sampai dengan 30 derajat Celcius, 22 sampai 30 derajat Celcius, Pak. Masih aman. Jadi cukup di situ. Kelembaban antara 60-70%. Demikian, Pak. Cahayanya di biopon, apakah perlu cahaya sebanyak di insektarium atau cukup pakai berapa persen gitu? Kalau di biopon, Pak, makin gelap makin bagus, Pak. Oke. Ya, jadi mereka ekosistem larva ini. Seperti pada umumnya kalau kita melihat ekosistem mereka di lingkungan yang agak sedikit basah-basah gitu, Pak. Jadi normalnya kehidupan mereka di belatung itu seperti apa sih? Nah, itu tempat mereka hidup gitu. Oke, ini jadi satu clue lagi. Kalau insektarium atau penetasan, dia
justru full matahari, ya, dia produktif. Tetapi ketika penggembukan, dia nggak perlu full matahari ya, yang perlu sejuk dan lembab ya Pak. Makanya dipakai paranet saya lihat di tempat ini ya. Kalau mungkin tempat terbuka juga. Kalau masalah hujan gimana Pak? Boleh nggak kena hujan baik di insektarium maupun di fattening? Hujan itu harus kita hindari Bapak. Jadi ya baik di insektarium maupun di biopon ini kita nggak boleh kena air hujan Pak. Oke. Ya, berarti harus ya, baik insektarium ya, maupun biopon harus Bapak Ibu itu ya satu clue lagi. Jadi kalau di baik penetasan insektarium maupun pembesaran di fattening biopon nggak boleh kena hujan. Jadi ya tetap harus beratap. Iya, harus beratap Pak. Betul. Mungkin kalau insektarium bisa pakai plastik UV karena butuh cahaya. Ya. Tapi kalau yang di yang murah ya, kalau yang fattening mungkin pakai atap ya, apalah mungkin asbes atau genteng apa-apa mungkin ya, yang lebih sejuk dan nggak butuh cahaya full kan, nggak harus transparan kan Pak ya, kalau fattening ya. Kalau fattening nggak perlu, justru nggak apa namanya dihindari cahaya. Tapi okay, kalau yang di insektarium saya sarankan pakai semacam seng fiber gitu tuh Pak, yang plastik gitu. Oke. Ya, ini menarik clue-clue ini Pak, yang kadang-kadang apa ya, clue-nya itu yang kelewat. Wah, ini ada satu raise hand lagi Pak. Terakhir ya Bapak Ibu yang raise hand ya, karena ini yang chatting belum tersentuh banyak. Pak Agustinus, silakan Pak Agustinus Podiaro, silakan Pak. Wah, Bapak tadi sudah membuka doa, harus tanya lebih banyak ini. Silakan Pak Agustinus. Terima kasih Pak Wisnu. Silakan Pak. Markus, ya. Salam kenal dari Sumba Barat ini, Pak. Wah, luar biasa. Ya, saya Pendeta Agustinus Podiaro. Saya melayani di gereja GPDI, Pak. Oke. Saya di desa, dan saya senang sekali kalau malam hari ini bisa mendapatkan informasi dan juga cara-cara untuk bisa membudidayakan maggot. Karena kemarin lalu saya sempat buat, Pak. Tapi ya ada yang jadi, ada yang tidak jadi, Pak. Nah, itu. Maksudnya ada yang ada maggotnya, ada yang tidak ada maggotnya. Nah, itu yang ya apa namanya? Kalau malam hari ini sudah diberikan disampaikan materi-materinya itu sangat bagus sekali. Dan yang saya mau tanyakan kan tadi sempat Bapak sampaikan kalau nanti di setiap kecamatan ya, setiap kecamatan di setiap kabupaten itu nanti akan dibuat cara untuk maggot. Ya mungkin kalau bisa kami juga di Sumba Barat bisa dapat Pak, di daerah kami gitu. Karena itu sangat penting sekali, karena kan di sini banyak ada yang sudah buka usaha peternakan ayam, tapi kan mereka masih belum tahu cara untuk apa maggot ini. Mungkin nanti ke depan Bapak bisa membantu untuk bisa kita buat yang lebih bagus lagi itu. Ya. Kira-kira itu Pak yang saya mau tanyakan. Terima kasih Tuhan berkati. Baik, Pak Agustinus. Terima kasih banyak Bapak. Salam untuk keluarga di Sumba Pak, luar biasa ini. Jadi kembali Pak, untuk memulainya di tempat Bapak, yang pertama kita mesti hitung berapa potensi sampah atau potensi sampah organik yang berasal dari apakah peternakan dan lain sebagainya. Ya. Kita doakan sama-sama Pak, ini yang saya sampaikan tadi adalah proposal yang sudah saya kirim ke Kementerian LHK, karena saya diminta oleh salah satu direktur di Kementerian LHK, dan menurut beliau direncanakan tahun depan akan dibangun di seluruh kecamatan di Indonesia. Tapi itu kembali tergantung kepada anggaran di daerahnya masing-masing. Jadi Bapak perlu dorong. Ya saya harapkan juga ini hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di seluruh kota kabupaten. Ya saya beberapa waktu lalu pernah diundang mengajar di salah satu sekolah teologi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kaget juga senior pastor saya meminta saya membawakan materi entrepreneurship. Jadi sempat ada yang bingung gitu Pak Wisnu. Oh, ini pendeta-pendeta malah diajarin entrepreneur gitu ya. Saya kadang-kadang, tapi ternyata membuka wawasan kita dengan ilmu pengetahuan tadi, dengan wawasan paling tidak berjejaring ya Pak ya. Jadi kita tidak tidak melihat ada perspektif bisnis ya di situ. Paling tidak kita bisa menolong jemaat kita untuk
juga memiliki mindset yang sama bagaimana membangun kehidupan dan jadi berkat di setiap kota kabupaten yang tempat kita tinggal gitu. Jadi ini salah satu, Pak. Salah satu kalau Bapak bisa memberikan solusi, mungkin ada jemaatnya di sana yang punya peternakan ayam, ini kotorannya mau diapakan. Nah, Bapak bisa memulai dengan budidaya maggot, kemudian maggotnya bisa mengatasi persoalan polusi kohe-nya, dan nanti kohe yang dihasilkan itu sudah jadi pupuk yang bisa bermanfaat untuk pertanian. Itu jauh lebih berkualitas, ya. Dan sudah kami bawa ke laboratorium, ya, nanti kalau kita menambah luas jaringan-jaringan kita ini, saya yakin nanti mungkin melalui Pak Wisnu, melalui Bapak Pendeta Daniel Alexander yang juga luas jaringannya, kita bisa memberkati kota-kota di seluruh Indonesia. Terutama 2023, Pak, krisis pangan sudah didengungkan, pupuk sudah mahal, ya. Kami kebetulan, Pak, di perusahaan saya, kita punya 1.000 hektar perkebunan teh di sana. Jadi biaya produksi kami sekarang puji Tuhan bisa kita tekan dengan pemanfaatan pupuk maggot ini sampai dengan 40% biaya produksinya. Dan hasil yang didapat dari penggunaan pupuk maggot ini, daun tehnya itu produktivitasnya naik bisa sampai 12-13%. Nah, ini mudah-mudahan nanti kalau kita bisa memberkati pelosok-pelosok, mereka bisa memanfaatkan kasgot dan pupuk cair, itu akan luar biasa jadi berkat. Terima kasih, ya. Pak Agustinus, ya, Pak Wisnu, silakan. Iya, Pak, ini mudah-mudahan ya, Pak Agustinus, ya, karena kasihan, Pak, teman-teman kita di pelosok ini kalau sekarang ini mereka udah mau tanam, Bapak mungkin tahu, pernah dengar juga pupuk di mana-mana kosong, pupuk subsidi kosong, lah, ya, ya. Siap. Nah, lagi pula, saya yakin ini pupuk POC kayak maggot begini, ya, ini kan pasti secara alam dia nggak akan merusak ekosistem dalam tanah, kan lebih baik dibanding yang kimia gitu. Walaupun secara kuantiti mungkin perlu lebih banyak untuk mencapai nutrisi yang sama dengan kimia, tapi itu satu langkah yang bagus. Pak, seandainya ini karena saya rasa nggak akan bisa terjawab semua, apakah Bapak ada kata kunci di YouTube atau di website yang dari produk Bapak, video Bapak yang bisa jadi acuan, Pak, bisa saya ketik di sini supaya nanti mereka bisa belajar sendiri. Iya, Pak, baik, Pak. Atau saya nanti saya ketik di sini ya, Pak, ya, supaya nggak salah. Ini akses web saya. Nah, supaya kan pasti ini nggak mungkin bisa tercover semua. Ya, mohon maaf waktunya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lanjut self-study, belajar sendiri dari website ini. Karena, wah, ini bisa sampai malam, besok pagi, Pak, kalau kita jawab satu persatu. Menarik pengalamannya. Silakan Bapak akses di www.ways2bless.com, itu adalah website kami. Bapak juga bisa akses nanti di www.asosiasi BSF Indonesia. .id www.asosiasibsfindonesia.id .id, Pak. Asosiasi Indonesia sambung semua, Pak, ya? Tanpa iya, Pak. Betul. Asosiasi BSF Indonesia. Iya. Kalau mau bergabung juga, Pak, saya ada Facebook. Mungkin Bapak nanti bisa terkoneksi dengan teman-teman di daerahnya masing-masing. Oke, Kak. Maggot Indonesia. Sahabat Maggot Indonesia. Iya, itu di Facebook ya, Pak, ya. Nanti dari sambung ya, Pak, ya. Sambung ya. Iya. Bisa buka website atau yang senang di Facebook, bisa kontak di Facebook, ya. Karena nanti biasanya terkoneksi, Pak, dengan teman-teman yang dekat dengan daerahnya masing-masing, berjejaring di sana. Nanti bangun komunitas di setiap kotanya masing-masing, Pak. Jauh lebih efektif nanti komunikasinya. Baik, saya kira begitu, Pak Yefta. Ini mohon maaf, Bapak Ibu, karena sudah batas waktu yang diberikan Pak Yefta, 15 menit dari jam 7. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih sekali Pak Markus, ya, walaupun belum bisa menjawab semua atas semua pencerahannya, waste management ini olah limbah jadi berkah. Semoga bisa menjadi berkat bagi semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yefta. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Luar biasa ya hari ini.
sebenarnya ini kita sudah masuk pada kuliah sudah satu SKS kayaknya nih ya. Satu SKS ini. Jadi luar biasa loh gini, PIT ini benar-benar sangat membantu. Karena setelah saya survei, saya tanya beberapa hamba Tuhan, pendeta khususnya ya, itu mereka bilang, wah luar biasa PIT ini. Sejak dia ikut, dia akhirnya mencintai Tante Rika, bukan Tante Rika itu ya, Tante Rika, pertanian, perikanan, dan peternakan, itu Tante Rika, bukan Tante Rika yang lain, ya, dia begitu mencintai sehingga, nah, dia mulai terus menggeluti sehingga sudah banyak juga para hamba Tuhan yang lainnya yang dia bisa mentoring. Dan puji Tuhan banyak hamba Tuhan hampir seluruh Indonesia ya di mentoring sampai saat ini. Mungkin tidak ada lagi, tapi sebelumnya Pak Markus Susanto bisa berikan ini kah konklusi buat kita semua hasil dari apa yang Pak Markus Susanto paparkan pada sore hingga pada malam hari ini. Silakan Pak Markus Susanto. Baik. Pak Yefta, Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana dibuka oleh firman Tuhan tadi, jadi begitu luar biasa karya Tuhan, saya hanya ingin sampaikan begini. Tuhan itu ciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kebutuhan manusia. Apa yang kita butuhkan sudah Tuhan sediakan. Hanya membutuhkan skill, knowledge, ya. Memerlukan kita membuka wawasan lebih luas, ya, rajin baca buku dan lain sebagainya, berjejaring. Karena dengan knowledge dan skill tadi, akhirnya kita tahu bahwa ternyata tadi Tuhan sudah sediakan luar biasa. Yang Tuhan tidak ciptakan itu cuma satu, Pak Yepta. Iya. Yaitu sampah. Karena sampah itu asli buatan manusia. Ya. Karena kalau kita lihat, sampah dari peternakan itu adalah awal dari pertanian. Iya. Ya. Sampah dari pertanian itu awal dari siklus kehidupan yang lain. Nah, oleh karena itu, karena kita ini punya tugas yang sama ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yeah. Nah, oleh karena itu kita jangan bikin sampah, justru malah kita mengolah sampah supaya kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Pak Yepta. Jadi kata kuncinya begini Pak. Mengolah sampah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ini luar biasa ini. Karena tadi kan Pak Markus bilang bahwa sampah itu produk daripada manusia juga gitu ya. Dan juga ada hubungan dengan alam sekitarnya begitu. Jadi mari kita mengolah sesuatu yang dianggap sampah untuk menjadi berkat juga bagi kehidupan manusia. Dan kembalikan juga untuk berkat juga bagi kehidupan lingkungan. Ya gitu ya, lingkungan, tanah, air, tanaman, semua, makhluk hidup semuanya gitu. Puji bagi nama Tuhan, terima kasih Pak Markus buat paparannya sampai saat ini. Saya mewakili PIT mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati apa yang diperbuat oleh Pak Markus. Hari ini Tuhan balas berkati dengan berlipat kali ganda. Amin, 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 amin. Kalau bisa sih Pak Markus jangan sekali aja ya kali ini ya, kalau bisa nanti lain kali lagi harus hadir gitu bersama-sama memberikan paparan juga kepada kita. Ya, terima kasih sekali lagi. Kami dari PIT juga mengucapkan terima kasih buat Bapak-Ibu yang hadir sampai saat ini 51 orang ya. Tadi saya lihat ada sekitar 72. Sekarang tinggal 1, nggak apa-apa. Tapi karena sudah terakhir, terima kasih buat kehadiran Bapak-Ibu. Terima kasih buat kesetiaan Bapak-Ibu sampai saat ini menemani PIT. Yang sudah 3 tahun dalam rangka memberikan berkat lewat pertanian organik setiap hari Senin jam 5 sampai jam 7 malam. Terima kasih juga buat Pak Handoyo yang mensponsori acara ini. Terima kasih sekali lagi juga buat Pak Daniel Alexander. Kemudian terima kasih juga buat Pak Steve yang memonitor daripada jalannya webinar ini, dan juga dengan Bro Joshua. Terima kasih juga buat Mirna, kemudian terima kasih juga, mana Mirna? Mirna kok nggak ada ya? Halo? Mirna? Ya. Oh, ada ternyata. Sorry.
Terima kasih buat Mira Mandalahi. Terima kasih buat semua. Sekali lagi, saya Pendeta Yefta Lesnusa. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan kami dalam pelayanan kami. Kiranya Bapak Ibu juga tetap mendoakan kami supaya kami tetap sehat dalam pelita Indonesia Timur ini. Kami tetap melayani Bapak Ibu tanpa pamrih. Hanya Tuhan yang memberkati. Haleluya. Baik, kita akan akhiri dengan pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Lewat suara daripada Mernawati Mandalahi. Dan nanti saya minta dengan kasih Kristus untuk doa penutup. Yaitu tadi saya lihat ada hambanya tadi. Sebentar ya. Sebentar, tadi saya lihat ada hambanya. Oh, sudah tidak ada lagi. Sudah keluar ya. Tidak apa-apa. Dan saya minta dengan kasih Kristus nanti Pak Handoyo tutup kita dalam doa penutup. Silakan Werna. Baik, terima kasih Pak Yasa. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesetiaannya mengikuti acara ini dari awal hingga sampai pada akhirnya. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri dan menerima doa berkat. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian kita. Kita mengucap syukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan malam hari ini. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Allah serta dengan kita. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus buat berkat-Mu sehingga pelatihan sore ini dapat berjalan dengan baik. Berkati setiap kami yang terlibat dalam pelayanan ini, beri kami kerendahan hati dalam melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih, kiranya berkat-Mu Tuhan memberkati kami semua, baik peserta, baik pembicara, dan yang terlibat di belakang layar Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Handoyo buat doa penutupnya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Hadi Dadang, ya Pak Agus, Pak Markus sekali lagi. Terima kasih Pak Yeta, ya, sama-sama. Pak Handoyo, Pak Wisnu, terima kasih semua. Ya, Pak Agustinus. Sampai ketemu ya lagi. Tuan terima kasih Bapak-Bapak. Oh ya, Bung Eki, Bung Eki. Luar biasa Bung Eki nih. Terima kasih Pak Yeta. Ya, sama-sama. Pak Awan, sampai jumpa Pak Awan. Sampai jumpa Pak Markus. Terima kasih Pak Markus. Ya, pamit ya Pak. Pak Loas Sitorus dari Jayapura ya. Iya, karena Pak Handoyo terima kasih. Pak Awan, Pak Awan, terima kasih Pak Awan. Sama-sama Pak.
Saya lihat tadi Pak Awan selalu tersenyum, ini luar biasa nih. Suka kita terus Pak, liatin PIT luar biasa. Amin. Iya, puji Tuhan ya. Ini soalnya Pak. Oke. Ya baik, Bung Eki ya, Tuhan berkati ya semuanya. Sekali lagi Pak Dedi, Pak Stefanus, Ibu Yohana. Shalom, shalom, shalom. Sampai jumpa Senin depan. Shalom. Shalom, Tuhan berkati semua.